Halo Pak Anton. Halo. Nah, bikin kopi lah. Kopi. Tas.
Halo Pak Anton. Halo Pak Dianto, apa kabarnya? Selamat siang. Kabar baik, Pak. Tes suara dulu, gimana suara saya Pak Dianto? Bagus, Pak. Bagus. Jelas. Jelas ya. Oke. Sip, terima kasih Pak. Dari kantor Pak? Kita masih work from home, Pak. Oh. Kita masih ini. Lagi sekarang PSBB lagi di Jakarta kan. Iya, total lah ya, balik lagi ya. Jadi ya. Kalau Pak Anton sekarang dari Palembang. Palembang, Pak, di rumah juga. Palembang ya. Kalau Pak Sutrisno dari Kalteng. Kalteng ya. Pak Sutrisno belum gabung. Oh, ini Pak Sutrisno bergabung. Selamat bergabung, Pak Sutrisno. Beliau ini pendekar, Pak. Ya, pendekar ya. Iya. Pendekar dari Kalimantan Benar, Kalimantan Pak. Tengah. Luar biasa. Selamat siang, Pak Hen. Pak Hendra, Ibu Ibu Sinta sudah masuk ya? Sudah. Ibu Sinta Minerba belum ya, Bu Lana? Ya, selamat siang. Saya udah join. Nanti share-nya dari saya ya untuk presentasinya ya. Boleh Bu Sinta, boleh dari kita juga, nggak apa-apa, nyamannya Ibu aja. Ya, sementara sih dari saya, tapi Mas Rizka saya share datanya mungkin nanti. Tapi di, Sinta. Ya dikasih ke kita supaya bisa kita share ke Oke, partisipan nanti ya saya Bu. Coba cek Rizka ya. Siap Bu. Thank you.
Yes. Ini kan. Yang kemarin dari email itu gimana supaya ini yang ada. Kita tamatin dulu ya. Ini. Selamat siang Pak Adianto. Selamat siang Pak Hendra. Ya. Wah ini satu hari ini webinar terus ya Pak. Luar biasa dari pagi. Jadi. Dari pagi ya Pak. Ya adaptasi kebiasaan baru. Jadi sekarang sudah WFH lagi Pak? Iya sih Pak. Jadi ya technically dari awal sejak Maret sudah WFH sih. Jadi pertemuan anggota juga sudah hampir dikatakan nggak ada lagi kecuali lewat ini ya, lewat daring ya, kita ketemunya online. Jadi ya situasi hampir nggak berubah sih dari awal. Iya Pak ya. Tapi ya. Kemarin aman ya Pak? Iya yang, sih. Yang setelah Pak apa itu yang? Palatif ya. Terapi aman ya? Iya, aman sih Pak. Puji Tuhan aman ya. Kita agak cemas-cemas waktu itu karena hadir satu rapat dengan beliau. Beliau juga nggak sadar kalau kita dua jam di ruangan tuh berdekatan duduk ya. Sampai ya, ngobrol panjang lebar. Shock makanya waktu dengar beliau meninggal. Waduh, kehilangan teman dan ya kaget. Kita juga cemas kan karena ada di ruangan itu. Tapi sudah dua minggu lebih kan, Pak? Iya, kita langsung tes sih pada saat apa dengar kabar itu. Beliau meninggal seminggu setelah pertemuan sih, Pak. Setelah pertemuan. Jadi kita tes semua negatif. Cuma saya nggak tahu nih, Pak Joko Ima yang positif ya. Pak Ima, Pak Joko. Iya, Pak Joko ya. Oh. Dia juga ikut di rapat itu di sebelah saya. Pada saat itu. Beliau di Jogja sekarang lagi isolasi di Jogja. Mudah-mudahan cepat sembuh. Iya, mudah-mudahan ini kondisi baik sih Pak Joko, cuma di isolasi. Jadi memang harus waspada terus nih Pak. Itu sih. Siapa? Masker harus selalu on. Kalau dalam pertemuan di ruangan, apalagi ruangan tertutup. Iya. Ini Pak Anton penulis dari Titik Nol sudah hadir. Iya, Pak Anton sudah hadir. Halo. Sudah hadir nih. Wah, ini. Halo Pak Hen, apa kabarnya Pak Hen? Waduh, udah lama banget nih Pak Anton nih. Waduh. Ini bosnya KTT Sumatera Selatan ini kita bawa ke Jakarta dulu. Nih. Ketemu Pak Hen waktu FGD Perhapi di Palembang. Iya, di Unsri Pak ya. Iya, kita intense komunikasi sama Pak Anton ini penulis buku. Di tengah kesibukan beliau
tempat tulis buku itu sesuatu banget ini. Luar biasa, Pak Anton. Kabar Pak Hen, sehat Pak Hen? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah. Meskipun zona merah Jakarta ya. Kembali PSBB besar-besaran ya Pak ya? Iya sih Pak. Kalau Palembang gimana sih situasi? Kalau grafiknya naik, pengetatan pemakaian masker sampai kalau nggak pakai di apa didenda seperti itu Pak Hen. Razia razia di jalan ya seperti itu. Tapi kalau PSBB-nya nggak ada penambahan seperti itu, pengetatan pemakaian masker aja. Iya, saya lihat di beberapa daerah lain juga begitu ya. Ya. Di apa? Denda 500.000 Pak Hen. Iya, memang salah satu ini sih yang paling perlu memang menggunakan masker. Memang saya tadi cerita sama Pak Adianto, ada rapat beberapa waktu lalu dengan teman meninggal karena COVID. Satu ruangan hampir 2 jam. Alhamdulillah ya negatif ya. Mungkin ya karena kita masker terus ini ya. Iya. Terus bahkan sampai sore kita teman mau makan minum aja mikir, Pak. Karena harus buka masker kan? Iya. Nah itu yang bikin kita agak juga hati-hati ketika pertemuan, oke lah pakai masker, tapi ketika ada minuman atau makanan, itu kan harus buka masker. Jadi iya. Gitu. Kemarin sempat gitu sih kita sama teman-teman, mau makan aja mikir, minum, dan foto bareng. Foto sesi juga kadang orang lengah tuh. Foto sesi itu yang buka-buka besar masker kan sebentar ya, dalam hitungan detik, tapi kita nggak tahu ya Pak Hendy. Kita waktu perhapi kemarin yang ada almarhum meninggal di sini, ini terpapar COVID ya, kita waktu foto sesi juga tetap sih semua nggak ada yang ini masker dan face shield juga. Face shield. Iya. Jadi situ saya, wah ini benar-benar masker penting sekali. Iya. Ya mudah-mudahan infonya vaksin sekitar 2 bulan lagi ready Pak Hen. Kalau baca-baca di berita, di media. Iya, saya cuma memang ya belum nggak bisa menjamin juga ya nanti penyalurannya nanti bagaimana nanti distribusinya dan efektivitasnya malah ya kalau kita lihat berita virusnya bermutasi jadi ngeri ya. Iya, yang terbaru yang hipoksia sigen itu ya Pak Hen ya. Iya. Gimana kegiatan di Sumsel? Sekarang ini teman-teman sebagian survival Pak Hen. Tombolnya itu tombol survival aja. Survival mode ya. Iya, survival saya mode ya, seperti itu. Tulis artikel itu hari di Bisnis Indonesia ya, survival mode. Iya, semua saat ini kondisinya agak sama. Benar-benar. Ada yang ini juga ya, yang berhenti atau ini kegiatannya di Palembang. Benar, Pak Hen. Kalau teman-teman itu cerita ke saya, minta tolong difasilitasi seperti apa atau curhat lah kasarnya tentang gaji yang dipotong, gaji yang belum dibayarkan, efek domino dari apa? Dari pandemi ini, Pak Hen. Sehingga ketika kita menawarkan suatu webinar segala macam itu kayak belum nyambung karena mereka masih zona mereka sendiri masih terancam dari sisi itu kan. Oh. Sebagian walaupun tidak semua. Baik, ada siapa lagi yang sudah hadir Pak? Siapa dari Kalteng Pak? Salam kenal ya? Pak Hendra. Halo Bu Sinta. Sinta, salam kenal Bu Sinta. Terima kasih boleh diikutan join di sini. Iya, makasih kembali diundang Pak Adianto nih kami nih. Iya Pak, saya juga udah lama nggak main-main ke tambang soalnya. Dulu saya di tambang. Oh gitu Bu, di mana maaf Bu? Dulu saya masih di Inco sebelum Vale. Oh wow, di site Sorowako Bu ya? Sorowako ya, untuk yang 3 PM. Sebelum Vale, zamannya masih Pak Tony Wenas ya?
atau sebelum Pak Tony? Belum, belum. Pak Arif, Pak Arifin, Pak Arif Siregar ya. Pak Arif Siregar ya. Betul. Oke. Terus apa lagi yang hadir? Pak Sutrisno ya? Siapa? Pak Sutrisno. Halo. Siang Pak Sutrisno. Salam kenal. Ini Bu Rektor belum masuk ya. Sebentar, Pak. Oh ya Pak Arif Arif Siregar Bu Sinta ya dulu ya. Betul Pak, masih Pak Arif waktu itu sama Pak Tobing. Oh Pak Bing Tobing ya. Bing Tobing. Oh, oke okay, ya, saya kenal semua beliau tuh sempat teman-teman. Makanya menarik ini diajak lagi bicara soal tambang. Wah ini topiknya malah menarik nih Pak Bu. Ah, ya, insya Allah biar seru. Iya, agak unik nih peluang apa potensi EBT di EBT, reklamasi ya. Lahan bekas tambang. Ini kan setahu saya belum ada nih membahas topik ini sebelumnya, kayaknya ya. Jadi mari kita berlomba untuk menjadi implementasi pertama, kan gitu ya. Ya, amin. Salam kenal Bu Sinta. Oh, salam kenal juga, Pak. Dari Anton, dari Palembang, Bu. Sumsel. Oh, oke, okay, Palembang. Kita juga udah jalan-jalan ke Palembang ya, supaya bisa ke lubang-lubangnya nanti. Setuju dengan Pak Hen, Bu. Ini Pak tema yang Sutrisno mungkin apa. Masih di-mute ya. Halo, Pak Sutrisno. Iya. Lagi di-mute mungkin beliau tadi mencoba berbicara, tapi... Pak Sutrisno, ini belum masuk. Wah, ini bukunya Pak Anton nih, Bu Sinta nih, dari titik nol. Judulnya oke, siap. Sangat inspiring nih ya. Dari izin, titik nol. Izin sambil ngopi nih Pak Hen, jadi nggak enak kalau di Sutrisno, Pak. Oh, ini, Pak Sutrisno sudah hidup sih. Pak Arif Pratama sudah. Itu suaranya belum ada itu Pak Sutrisno. Pak Andri. Pak Priyadi sudah. Siapa tinggal, aja yang ini? Tinggal Bu Direktur. Oh, kita tunggu Bu Direktur ya. Oke. Pak Arifin ya, Pak Arifin. Cek 1, 2, 3 Pak. Halo cek Pak. 1, 2, 3 Ah, dengar sekarang Pendra. Ya Pak Sutrisno. Siang. Waduh. Selamat siang, salam kenal Pak Anto. Ini salam orangnya kenal. Pak. Ya Pak, saya dipanggilnya Pak Nanang Pak di Kalimantan Tengah Pak. Oh, Pak Nanang. Yeah, kebetulan saya dari alumni UNS, Pak. Cuma merantau ke Kalimantan Tengah nih, Pak. Udah 30 tahun di sini. Wah. Nggak mau pulang-pulang, Pak. Jadi penduduk asli ya, Pak. Setempat. Yeah. Native. Rumah-rumahnya Cibitung, Pak, di Jakarta. Oh, gitu. Yeah. Iya, Pak Nanang. Wah. Baik. Salam kenal, Pak Indra, ya. Iya, terima kasih Ibu Pak. Ibu Sinta, salam kenal Ibu. Ya Pak, salam kenal semua. Ini wajah-wajah baru nih buat saya. Biasanya kita di kelistrikan aja ya. Sekarang ketemu orang-orang. Menarik, apalagi kita mencoba memberikan satu solusi baru ya. Baik, siapa aja yang hadir Bu Desi yang punya gawe. Halo Bu Desi. Halo. Selamat siang Pak Indra. Siang. Suaranya kecil Bu Desi. Oh, suara saya kecil ya? Ya, udah bagus. Udah bagus. Sekarang jelas. Jelas. Baik. Semoga sehat semuanya ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Amin. Ibu Amin. Ya, tetap jaga kesehatan. Itu yang terpenting. Ini kita sedang menunggu tinggal Minerba nih, Pak. Iya, enggak apa-apa kita sambil ngobrol-ngobrol sama ada teman lama, teman baru, gitu ya. Tapi judul bukunya Pak Anton menarik nih, karena kalau lihat joknya, ini kayak orang Pertamina ya, titik nol, mulai dari nol ya Pak, kalau ngisi SPBU ya. Iya Pak. Mulai dari nol ya Pak. Menarik nih. Ya, bisa perjalanan bekerja di tambang, Pak Hen. Ini inspiring nih. Kita harus suarakan nih Pak, ada teman di tambang yang di tengah kesibukan masih sempat nulis buku itu sesuatu banget. Itu
sebelum subuh bangun Pak Hen, karena kalau siang waduh padat pekerjaan gitu ya? Kepala teknik. Minar dulu ya. Assalamualaikum, selamat siang. Bapak Halo, selamat siang Pak Ahmad Syafi. Pak Hendra, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik Pak. Ya. Di kantor selamat nih Pak Ahmad. Pak. Oke. Hari ini kebetulan enggak Pak, jadi nanti oh. Besok giliran saja. Oh, giliran. Ya. Masih enggak berubah ya kebijakan di sana Pak ya? Tetap 20% ya Pak? 10 justru sekarang. Oh, 10 ya? Masih ya. Masih tetap sama Pak ya? Iya. Ya, ini Bu Direktur sudah. Ibu. Selamat Ibu. Siang. Ibu Lana. Ya. Halo, selamat siang Bu Lana. Assalamualaikum Bu Lana. Siang, Ibu Lana. Mohon maaf nih terlambat ya. 3 menit. Siap Bu. Sempat jumpa lagi dengan Bu Direktur. Pak Anton, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu Lana. Gimana kabar Bu Lana? Baik, alhamdulillah. Ya. Ini kita ini ya pakai semacam itu ya Pak ya, webinar ya jadi ya sistemnya ya. Webinar Bu. Iya iya. Jadi peserta lihat lewat, bukan Zoom lewat meeting. YouTube. Ya. Ya, ada YouTube juga kita aktifkan sekarang Bu. Jadi sudah terpecah pesertanya sudah terpecah di webinar dan di YouTube. Oke. Okay. Sudah semua ya Pak. Oke okay, sudah. Pak Priyadi sudah. Pak Priyadi tadi. Pak Priyadi sudah masuk, cuma sudah ada, sudah oh, di, ada ya, iya. Sudah ada, cuma ada. Itunya belum dihidupin. Ya, Pak Priyadi, ya. Tolong diaktifkan Pak Priyadi. Selamat siang Pak Priyadi. Ya. Pak Priyadi kayaknya belum ini ya. Tapi sudah ada sih. Iya. Oh, bisa di ini beliau nanti menyusul. Oke. Okay. Desi, Bapak Ibu yang kami hormati, Desi, silakan di sebentar. Baik, apakah sudah bisa kita mulai? Sudah? Sudah. Sudah. Jadi nanti Pak Priyadi bergabung nanti menyusul ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu yang kami hormati, peserta dan panelis, narasumber. Suara dikencangin deh. Kurang jelas ya? Oke. Salam sehat. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan tetap menjaga kesehatan di masa pandemi ini. Selamat bergabung di acara virtual yang diinisiasi oleh petromindo.com bersama dengan Coal Asia Magazine, yaitu webinar menakar potensi pengembangan EBT atau energi baru terbarukan pada kegiatan reklamasi lahan bekas tambang. Sebelum kami menyapa para panelis atau narasumber siang hari ini, kami ingin mengucapkan terima kasih atas nama organizer. Terima kasih kepada sponsor acara kita pada siang hari ini, yaitu ETQ atau Asia Trust Technofima Quality Coal and Mineral Laboratory Independent Surveyor. Dan juga terima kasih kepada sponsor kami, Sewatama Power Service Solution, atas supportnya pada acara ini. Dan kita akan menyapa narasumber kita yang pertama, yaitu Ibu Dr. Lana Saria, SSI, MSI, Direktur dari Director of Technical and Environmental at the Directorate General of Mineral and Coal, Ministry of Energy and Mineral Resources. Selamat siang Ibu Lana. Siang, siang Bapak Ibu semua. Iya, terima kasih atas kehadirannya Ibu. Suatu kehormatan bagi kami Ibu dapat bergabung pada siang hari ini. Terima kasih. Iya, dan Ibu Lana didampingi oleh Bapak Ahmad Syauki dari SDM Minerba. Selamat siang Pak Ahmad Syauki. Selamat siang Mbak Desi. Baik, terima kasih Pak. Nanti Bapak yang mengoperasikan materi presentasi? Enggak, bukan. Ada teman yang sudah
Oh, ada sudah. Baik. Dan pembicara atau narasumber kita yang kedua adalah Bapak Priyadi. Apa sudah bergabung dengan kami, Pak Priyadi? Pak Priyadi sudah ada di room, tapi belum aktifkan. Iya. Baik. Pak Priyadi adalah Ketua Forum Reklamasi Hutan pada Lahan Bekas Tambang. Terima kasih Pak Priyadi sudah bergabung bersama kami pada siang hari ini. Dan narasumber kita yang ketiga yaitu Ibu Sinta Idrianti. Selamat siang Ibu Sinta. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini. Ibu Sinta Idrianti adalah Renewables Energy Advisory di PT Sumber Daya Sewatama. Terima kasih juga sudah berkontribusi untuk webinar kita pada siang hari ini. Baik, berikutnya pembicara kita selanjutnya adalah Bapak Anton Sujarwo. Selamat siang, Pak Anton. Siang, Bu Desi. Sehat ya, Pak ya? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya. Pak Anton adalah Ketua Umum Forum Kepala Teknik Tambang Sumatera Selatan. Berarti ini lagi di Palembang ya, Pak ya? Ya, Bu. Langsung dari Palembang. Siap, terima kasih Pak Anton. Dan pembicara kita berikutnya adalah Bapak Sutrisno. Iya, atau tadi biasa disapa dengan Pak siapa, maaf? Pak Nanang. Pak Nanang, oh iya. Pak Nanang. Selamat siang, Ibu. Siang Pak, Ketua Umum Forum Kepala Teknik Tambang Kalimantan Tengah. Berarti sekarang lagi di Kalteng ya Pak ya? Di Palangkaraya Bu. Palangkaraya, siap yeah. Pak. Terima kasih atas kehadirannya. Dan siap, moderator kita pada siang hari ini? Ya, itu dia Bapak Hendra Sinadia, Executive Director dari Indonesian Coal Mining Association atau APBI. Selamat siang Pak Hendra. Selamat siang Bu Desi. Senang selalu melihat Pak Hendra sehat ya. Terima kasih banyak. Amin. Atas supportnya kepada Petromindo. Baik, dan sebelum kita mulai, saya ingin memberitahukan bahwa apabila ada pertanyaan, Bapak dan Ibu boleh tulis di Q&A section, di kolom Q&A section. Silakan tulis pertanyaan di situ. Namun akan dijawab oleh para panelis nanti di Q&A session. Nanti ada saatnya kami akan membahas semua pertanyaan Bapak dan Ibu. Silahkan tulis di Q&A. Dan kita juga selain di Zoom, kita juga live on YouTube sekarang ini. Baik Pak Hendra, tanpa basa-basi lagi, silahkan Bapak memandu acara ini. Baik, terima kasih Bu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bu Dr. Lana Saria, Direktur Teknik Lingkungan Kementerian SDM. Terima kasih Bu Lana telah hadir. Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu panelis, dan juga yang saya hormati para peserta dari webinar siang hari ini, dan juga sponsor dan Coal Asia dan Petromindo. Makasih hadir, salam sehat semua bagi kita semua. Nah, webinar hari ini cukup menarik karena topiknya menurut saya topik yang mungkin baru sekali ini dibicarakan, yaitu mengenai menakar potensi pengembangan EBT pada kegiatan reklamasi lahan bekas tambang. Jadi ini yang menarik karena tentunya pengembangan EBT ini yang sekarang lagi didorong pemerintah, tentunya mempunyai satu peluang potensi bisa dikembangkan di lahan bekas tambang. Nah, kita lihat nanti seperti apa potensinya, dan nanti kita lihat bagaimana perspektif dari pelaku usaha. Nah, kalau kita lihat memang isu lingkungan, khususnya reklamasi, ini menjadi salah satu isu yang sangat sensitif yang berkembang luas di masyarakat. Ini terkait dengan ketaatan dari perusahaan-perusahaan dalam melakukan kewajiban reklamasi dan pasca tambang. Kalau kita lihat di undang-undang yang baru, ini Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020, ini bahkan menetapkan sanksi yang sangat ketat ya dalam hal pelaksanaan pemenuhan kewajiban reklamasi dan pasca tambang. Sehingga kira momentum dari webinar kali ini sangat penting. Kita pengen mendengarkan pandangan dari regulator, dalam hal ini Kementerian SDM, bagaimana kewajiban kegiatan reklamasi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 dan juga tentunya nanti dalam rancangan peraturan pelaksanaan dari undang-undang tersebut.
Selain itu, kita akan mendengar bagaimana pelaksanaan reklamasi pada lahan bekas tambang yang sedang berlangsung, dan kemudian juga kita mendengar nanti input atau insight dari teman-teman pelaku usaha yang langsung di lapangan, bagaimana kendala atau tantangan yang dihadapi bagi teman-teman penambang dalam melaksanakan kewajiban reklamasi dan pasca tambang. Dan itu saja yang menarik pada siang hari ini adalah potensi pengembangan EBT, khususnya solar photovoltaik ya, atau solar PV yang ternyata jika dikaji lebih lanjut, ada potensi yang bisa dikembangkan di lahan bekas tambang. Nah, cara kali ini kita akan lakukan dalam durasi yang ditetapkan oleh panitia sekitar 1,5 jam. Kita akan bagi nanti sesi-sesi alokasi waktunya. Tapi mungkin kalau banyak pertanyaan, maka mohon izin ke panitia untuk kita bisa menambah alokasi waktu. Oke, baik. Tanpa menunda waktu, kita langsung saja mendengarkan paparan atau sambutan ya dari Ibu Dr. Lana Saria. Beliau beberapa bulan ini diberi kepercayaan amanah oleh pemerintah untuk menjabat Direktur Teknik Lingkungan di Jen Minerba. Ini satu tugas yang tidak ringan, Bu Lana ya. Apalagi di undang-undang yang baru ini nanti dalam beberapa bulan ke depan, kalau sudah resmi ditetapkan dalam peraturan pemerintah, maka kewenangan pengelolaan Minerba nanti akan ada di bawah pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian SDM yang nanti langsung berada di bawah koordinasi oleh kantornya Bu Lana. Sehingga ini tugas yang tidak ringan akan menanti Bu Lana dan jajarannya ke depan, bagaimana agar pelaksanaan reklamasi bisa dilaksanakan sesuai dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah dan tentunya akan mencakup seluruh perusahaannya, bukan hanya kontrak karya, PKP 2B, tapi tentu juga IUP dan IUPK. Oke, baik. Dipersilakan Bu Dr. Lana Saria untuk menyampaikan parannya. Silakan. Terima kasih, Pak Hendra. Yang saya hormati Bapak Hendra selaku moderator, di mana juga selaku Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusahaan Batubara Indonesia, yang saya hormati Pak Priyadi, Ketua Forum Reklamasi Lahan Bekas Tambang, yang saya hormati para narasumber webinar, yang saya hormati para Kepala Teknik Tambang seluruh Indonesia yang hadir pada kesempatan di webinar kali ini, serta hadirin peserta acara webinar yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan sampai hari ini, di mana kita dapat berkumpul dalam acara webinar reklamasi tambang ya, di mana di sini dalam rangka menakar potensi pengembangan energi baru terbarukan pada kegiatan reklamasi lahan bekas tambang meskipun dilakukan secara virtual atau melalui webinar. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, perlu kita ketahui bahwa sebenarnya pemulihan lingkungan atas lahan bekas penambangan telah menjadi perhatian sebenarnya sejak lama ya, bukan saja saat ini, sebenarnya sudah sejak tahun 95 di mana kita mempunyai peraturan terkait kewajiban untuk melaksanakan reklamasi atau pemulihan lahan bekas tambang itu sudah ada sejak tahun 95. Di mana kewajiban untuk reklamasi dan penempatan jaminan reklamasi pun itu juga kita atur sudah sejak saat itu. Dan pengaturan pertama tentang jaminan reklamasi itu ada di tahun 1996. Kemudian berjalannya dengan waktu bahwa ada regulasi sudah lengkap perangkat hukumnya, namun bila kita bicara untuk kepatuhan di seluruh Indonesia, ternyata kewajiban yang tertuang dalam regulasi itu belum dilaksanakan secara maksimal. Oleh karenanya,
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam setiap koordinasi supervisi di periodik tahun 2015 sampai dengan 2017 selalu menyoroti mengenai tata kelola reklamasi dan pasca tambang di pemerintah daerah. Ternyata tata kelola reklamasi dan pasca tambang ini tidak hanya sekedar berhenti pada penempatan atau pemenuhan kewajiban penempatan jaminan reklamasi maupun jaminan pasca tambang saja, namun juga pada pelaksanaan dari kegiatan reklamasi dan pasca tambangnya. Lalu kemudian kita bicara mengenai Undang-Undang Nomor 3 2020, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Hendra, ada beberapa penguatan-penguatan di dalam regulasi yang terkait dengan reklamasi dan pasca tambang. Maka di sini tentunya dalam pasal 99, ya, kita nyatakan di pasal 99 memuat pengaturan bahwa pemegang IUP dan atau IUPK dalam melaksanakan reklamasi di sini wajib memenuhi keseimbangan antara lahan yang akan dibuka dan lahan yang sudah direklamasi. Artinya di sini harus ada rasio bukaan lahan dan rasio reklamasi yang seimbang atau yang sesuai. Lalu kemudian diatur pula pemegang IUP atau IUPK harus merencanakan setiap luas reklamasi berdasarkan perhitungan yang detail sesuai dengan studi kelayakan yang telah disetujui. Kewajiban memegang IUP atau IUPK untuk melakukan pengelolaan lubang bekas tambang, di mana dikatakan di situ adalah lubang bekas tambang akhir, yang artinya memang sudah final, sudah dinyatakan tidak ada cadangannya lagi, begitu ya, dengan ada pembatasan terhadap luas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga dengan klausul pengaturan tersebut, pemerintah tentunya nanti akan mengatur berapa prosentase yang diperbolehkan untuk akhirnya lahan bekas tambang yang berupa tadi lubang bekas tambang akhir itu seimbang, artinya memenuhi kriteria untuk tetap bisa melanjutkan fungsi-fungsi lingkungannya. Kemudian juga diharapkan tentunya adanya pembatasan terhadap void-void tadi ini dapat menjawab isu yang berkembang akhir-akhir ini mengenai keberadaan lubang bekas tambang akibat kegiatan pertambangan, di mana isunya itu selalu mengarah kepada konotasi yang negatif, begitu ya, bahwa banyak sekali anak-anak tenggelam di lubang bekas tambang, ya, kemudian juga memberikan kontribusi terhadap kualitas air yang tidak sesuai, sehingga perlu pemerintah mengatur batasan tersebut. Kewajiban melakukan reklamasi hingga mencapai tingkat keberhasilan 100% ini merupakan contoh nyata penegasan dari pemerintah atas praktek pelaksanaan reklamasi yang selama ini hampir tidak diakui oleh lembaga pemerhati lingkungan, meskipun sudah dilakukan oleh perusahaan pertambangan. Artinya selama ini sebenarnya sebelum ada pengaturan secara tegas dalam undang-undang bahwa harus memenuhi ketentuan 100%, dalam hal perusahaan akan memohonkan pencairan dalam penempatan jaminan reklamasinya, pemerintah selalu membuat kriteria bisa dilepaskan 100% apabila reklamasinya telah memenuhi bobot-bobot yang telah ditentukan sampai dengan 100%. Namun ini tidak pernah diakui, begitu, sehingga kami state itu di dalam undang-undang bahwa keberhasilan reklamasi, baik itu yang sedang akan berakhir perusahaannya, masa izinnya harus selesai memenuhi kriteria 100%. Lalu potensi lahan bekas tambang untuk pemanfaatan pengembangan energi baru terbarukan melalui reklamasi bentuk lain
ini dapat menjadi satu alternatif atas pengolahan lubang bekas tambang. Jadi penguatan atas kewajiban reklamasi dan atau pasca tambang melalui pemberian sanksi pidana dan denda bagi setiap orang yang IUPK atau IUPK-nya dicabut atau berakhir, ini akan dikenakan ya bagi yang tidak melaksanakan reklamasi dan atau pasca tambang dan atau penempatan dana jaminan reklamasi dan atau dana jaminan pasca tambang. Jadi ini tadi dalam rangka reklamasi, bahwa reklamasi itu bisa dalam bentuk revegetasi, bisa dalam bentuk reklamasi bentuk lain. Mungkin sebelumnya Mas Arief bisa di slide sebelumnya. Jadi reklamasi dalam bentuk lain bisa dimanfaatkan untuk pengembangan energi baru terbarukan, di mana ini bisa menjadi sumber listrik melalui pembangkit listrik tenaga surya yang ditempatkan pada lubang-lubang bekas tambang atau pada areal-areal yang memang tidak diarahkan untuk kegiatan reflektasi. Kenapa demikian? Karena tentunya pertimbangannya adalah di sini adalah ketersediaan lokasi, gitu ya, bahwa ada lahan bekas tambang yang bisa dimanfaatkan, kemudian luas lahan yang dapat dimanfaatkan, kemudian melihat dari kondisi existingnya listrik yang tersedia berapa, sehingga ini dapat dipenuhi tentunya melalui PLTS yang dibangun pada areal bekas tambang. Kemudian tentunya kita lihat dari hal biaya listrik tentunya bisa kita tekan begitu, dilihat dari keekonomiannya. Kemudian rencana usaha penyediaan tenaga listrik atau RUPTL, kemudian kondisi existing kebutuhan dan pemenuhan listrik pada masyarakat sekitar. Ini dengan membangun PLTS di area bekas tambang tentunya bisa dipenuhi. Kemudian juga pada areal-areal revegetasi sejauh itu bukan kawasan hutan atau masuk dalam area penggunaan lain atau APL, bisa ditanam dengan tanaman-tanaman yang kemudian bisa menjadi salah satu alternatif untuk energi baru terbarukan, seperti halnya penanaman sawit, jara, sagu, red sorghum begitu ya. Kemudian juga penanaman-tanaman agroenergi pada lahan reklamasi, dan memang ini tentunya perlu tetap direncanakan dalam rencana reklamasi. Apabila belum termasuk di dalam rencana reklamasi 5 tahun yang telah ditetapkan, namun ada kemudian ingin berpartisipasi terhadap masyarakat sekitar atau berkontribusi terhadap program pemerintah, tentunya rencana reklamasi itu dalam perjalanannya yang telah ditetapkan selama 5 tahun bisa direvisi untuk kemudian dilakukan penanaman untuk tadi sebagai tanaman energi. Tentunya kriteria keberhasilannya untuk tanaman energi tidak sepenuhnya harus sebagaimana kriteria keberhasilan untuk reklamasi dalam bentuk revegetasi, seperti halnya harus ada pemenuhan tajuk seperti itu, karena ada jenis-jenis tanaman energi yang tidak semuanya berdaur panjang tapi berdaur pendek, tapi bisa menghasilkan energi sampai dia bisa memproduk satu buahnya kah atau bijinya kah untuk diteruskan sebagai energi, bisa kemudian dinyatakan memenuhi kriteria keberhasilan reklamasi. Lanjut. Ini kira-kira yang kemudian telah dilakukan oleh beberapa perusahaan tambang begitu, bahwa menggunakan areal lubang bekas tambang atau areal tambang yang kemudian bisa dimanfaatkan dengan meletakkan perangkat-perangkat yang bisa menjadi sumber
pembangkit listrik tenaga surya. Ini telah dilakukan di Kalimantan Timur, yaitu pada rekan-rekan perusahaan dari Banpu Group, begitu ya, Bayan Group, dan juga dari MHU. Dan ini secara ini masuk dalam program Quick Win pemerintah dan selalu progresnya dipantau oleh pemerintah. Lanjut. Kemudian Bapak Ibu, bahwa tentunya pengaturan ini yang tadi disebutkan adalah bisa kemudian memberikan kontribusi tentunya bagi program nasional, ya, tidak saja bergantung pada energi fosil di dalam hal menyiapkan energi, ya, tetapi kita juga berkontribusi tentunya mempersiapkan energi lain selain energi fosil untuk menjadi satu energi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Kemudian Bapak Ibu, bahwa pengaturan ini tentunya pengaturan yang tadi telah kita tuangkan di dalam regulasi, tentunya diharapkan dapat meyakinkan semua pihak yang selama ini meragukan adanya reklamasi yang baik di pertambangan. Mengutip perkataan Bapak Menteri SDM dalam satu forum, bahwa salah satu yang selalu saya tekankan adalah bagaimana upaya mengembalikan energi kembali menjadi sumber energi, energi back to energy, dengan memanfaatkan lahan bekas tambang. Jadi inilah tentunya kita merealisasikan harapan Pak Menteri, ya, dengan selalu menghimbau barangkali selain itu apa menggunakan lahan bekas tambang untuk menjadikan sumber energi untuk kepentingan dalam perusahaan itu, dan terlebih-lebih lagi bisa di distribusikan kepada masyarakat masyarakat yang terkena dampak langsung utamanya terhadap kegiatan pertambangan atau masuk dalam ring 1. Harapannya tentunya terhadap penyelenggaraan webinar reklamasi tambang ini menjadi praktek yang baik atau best practice atas pelaksanaan reklamasi dari perusahaan pertambangan dapat menjadi contoh bagi PKP 2B, KK, IUP lainnya, sehingga tadi bagaimana lahan-lahan reklamasi bisa juga menjadi sumber-sumber energi dari energi baru dan terbarukan. Akhir kata, saya ingin menyampaikan apresiasi yang tulus bagi seluruh pihak atas terselenggaranya webinar reklamasi tambang ini. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu Dr. Lana Saria atas paparannya. Menarik sekali Bu, singkat, padat, ya, sangat informatif dan memberikan pegangan bagi kami pelaku usaha di sektor pertambangan untuk dapat melaksanakan kegiatan kewajiban reklamasi dan tentunya juga memanfaatkan potensi peluang pemanfaatan energi baru terbarukan. Kira menarik sekali, nanti saya kira akan banyak pertanyaan dari audiens yang nanti akan disampaikan ke Bu Lana dan teman-teman di Kementerian SDM. Oke, terima kasih Bu Lana. Kita lanjut ke panelis berikutnya. Kali ini Pak Priyadi. Beliau dalam kapasitas sebagai Ketua Forum Reklamasi Hutan pada Lahan Bekas Tambang. Ini salah satu orang yang paling sibuk di sektor pertambangan, ya. Pertama menggeluti KTT, kemudian di beberapa perusahaan beliau menduduki posisi-posisi yang penting. Di organisasi juga banyak sekali topinya, beliau banyak sekali. Orang yang super sibuk, Pak Priyadi, dan saat ini dipercayakan oleh stakeholders pertambangan untuk mengetuai dua forum reklamasi hutan pada lahan bekas tambang, sebuah forum yang dibentuk bersama oleh pemerintah dan pelaku usaha, ya. Ini salah satu milestone dalam sektor pertambangan Indonesia. Nah, forum dibentuk oleh Kementerian SDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan juga asosiasi. Oke, Pak Priyadi, dipersilakan waktunya, maaf, 10 menit. Monggo, Pak Priyadi. Oke, terima kasih. Mohon izin, Bu Lana.
Ini untuk share screen-nya dari saya atau dari Mas Adi ya? Udah dari saya kalau gitu. Kelihatan, Pak ya? Kelihatan, Pak. Ya. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Pak Triadi sudah share, nggak apa-apa. Udah ya? Oke, sorry. Sudah. Udah dari saya kalau gitu. Siap, Pak. Oke. Terima kasih yang saya hormati Direktur Teknik dan Lingkungan, Dr. Lana Saria, Mas Hendra, dan tentunya teman-teman sahabat-sahabat saya, Kepala Teknik Tambang, yang saya hormati, para peserta webinar reklamasi ini yang saya banggakan. Pertama-tama, saya menyampaikan terima kasih kepada Petromindo, yang telah memberikan kesempatan kepada saya, dan ini nanti di sini juga hadir para pakar-pakar KTT, nanti bisa kalau forum diskusi mungkin lebih banyak mereka yang praktisi di lapangan. Kalau Bulana kan guru kita semua, jadi nanti kalau kita-kita nggak bisa jawabnya, nanti Bu Direktur yang akan jawab. Jadi pertama tantangan yang cukup menarik dari Bu Direktur tadi, bahwa diharapkan perusahaan tambang ini bisa menjadi role model dalam pelaksanaan reklamasi. Nah, ini juga menjadi kebanggaan sekaligus kebanggaan bagi kita, khususnya teman-teman dari Kepala Teknik. Saya kira kalau memang kegiatannya itu memberikan manfaat dan menjadikan kebanggaan di wilayahnya ataupun kebanggaan di perusahaannya dengan prestasi-prestasinya, saya kira ini suatu kebanggaan tersendiri. Nah, sebelum saya mulai materi saya ingin sedikit memperkenalkan forum reklamasi ini. Maaf. Forum reklamasi hutan lahan bekas tambang ini sebenarnya diinisiasi berkumpulnya para tokoh pada waktu itu, berawal dari ya ada kewajiban rehabdas dan sebagainya waktu itu ya. Ini dari Minerba dan Kehutanan. Nah, teman-teman bagaimana supaya bisa mensinergikan untuk berbagai kepentingan ini, khususnya pemanfaatan kawasan hutan bagi kepentingan usaha pertambangan. Nah, ini dibentuklah Forum Reklamasi Hutan Lahan Bekas Tambang dulu. Ketua yang pertama Pak Jeffrey Mulyono dan saya yang melanjutkan. Kebetulan bulan ini itu sudah terakhir masa kepengurusan saya, jadi nanti ada pemilihan lagi. Saya harapkan yang lebih muda-muda ini yang energik, ya saya yang dorong dari belakang. Katanya Tut Wuri Handayani. Kira-kira begitu. Jadi forum reklamasi ini menjadi reklamasi hutan ya pada lahan bekas tambang diharapkan untuk bisa menjadi media komunikasi dan mensinergikan antar stakeholder sebagai mitra pemerintah dalam pengelolaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan dan melaksanakan kerjasama, terutama kita yang banyak itu sekarang dengan semiobiotrop itu untuk ristek pengembangan sumber daya manusia di bidang reklamasi dan peningkatan kesadaran lingkungan kepada masyarakat. Ini hal-hal yang akan menjadi sasaran kita. Anggotanya cukup banyak, 38 perusahaan tambang, terus ada satu perusahaan migas. Ini sebenarnya ya berawal karena dulu beliau ini aktif di reklamasi waktu kerja di perusahaan tambang, beliau tetap pindah di migas, beliau ingin ikut menjadi anggota forum reklamasi hutan pada lahan bekas tambang. Nah, saya harapkan teman-teman yang hadir di sini atau yang mengikuti webinar ini yang belum menjadi anggota, saya berharap untuk bisa menjadi anggota karena apa?
kawasan hutan ini nanti ke depannya akan semakin menjadi strategis, sehingga aturan-aturannya juga cukup rigid. Kalau ini tidak sharing pengalaman satu dengan yang lain, mungkin juga menjadi handicap bagi teman-teman di lapangan. Dan celakanya, ini urusan-urusan pidananya juga cukup banyak. Makanya kesempatan apabila join di forum ini akan bisa banyak mendapat manfaat, terutama sharing-sharing dengan teman-teman yang lain. Ya, seperti Bapak-Ibu ketahui bahwa karakteristik industri pertambangan itu berada di wilayah remote. Tentunya di wilayah remote ini biasanya di daerah yang jauh dengan kondisi ya dataran tinggi dan rentan untuk bersinggungan dengan kawasan hutan. Termasuk padat modal, terus dipenuhi dengan ketidakpastian. Ketidakpastian ini terutama harga komoditasnya dengan ekonomi global. Nah, seperti kalau mungkin teman-teman ngikutin di harga saham komoditas tambang aja pada naik turun fluktuatif ini. Jadi ini menjadi tantangan tersendiri. Nah, ini overlapping antara industri pertambangan dan kehutanan seperti tadi yang saya sampaikan. Seberapa banyak ini data yang kita kumpulkan dari ESDM bahwa wilayah izin kontrak tambang di Indonesia itu sekitar 10 juta 8 hektar yang diterbitkan gubernur di provinsi itu sekitar 6,7. Sebenarnya yang di pusat sebenarnya hanya sekitar 4 jutaan hektar. Nah, kira-kira berapa jumlah IPPKH ataupun penggunaan kawasan hutan oleh para perusahaan tambang ini? Ternyata dari 1.284 pengguna itu sekitar 5.800-an hektar. Dan yang sudah dibuka itu baru 96.311 hektar. Ya, kemarin beberapa hari yang lalu juga sudah ada yang menyerahkan kembali ke kehutanan itu sekitar 36.000 hektar. Jadi sekitar 6,5%. Ini data-data antara korelasi kegiatan pertambangan dan penggunaan kawasan hutan. Bapak-Ibu yang saya hormati, seperti telah kita tahu bersama bahwa untuk memasuki kawasan hutan, tentunya ada ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan yang harus kita patuhi. Pertama, bagi perusahaan tambang ataupun siapapun yang akan memanfaatkan kawasan hutan harus mempunyai izin pinjam pakai kawasan hutan yang dikeluarkan oleh menteri. Ya, ini ada dua jenis kawasan hutan, hutan produksi. Ini bisa dilakukan untuk penambangan terbuka ataupun tambang bawah tanah. Kalau di hutan lindung harus tambang bawah tanah. Nah, untuk provinsi dengan luas kawasan hutan kurang dari 30% dari luas wilayahnya, itu Lampung, Bali itu harus memenuhi, menyediakan lahan kompensasi dengan rasio 1:2. Tapi kalau untuk provinsi dengan luas kawasan hutan lebih besar 30%, membayar PNBP dan penanaman das rasio 1:1. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi para pengguna kawasan hutan juga. Kewajiban pegang IPPKH ini sederet yang saya tayangkan di dalam layar presentasi ini. Mulai dari tata batas, rehabilitasi das atau reboisasi lahan, reklamasi, terus pembayaran PNBP, PSDHDR, ganti rugi tegaan, perlindungan hutan, pencegahan dan perlindungan kebakaran,
pengamanan kawasan hutan dan konservasi hutan lindung, pemberdayaan masyarakat, kemudahan bagi aparat, ya ini saya kira wajar kalau untuk apa namanya inspeksi dan sebagainya. Jadi inilah sebenarnya untuk pemenuhan penggunaan kawasan hutan ini juga tidak mudah. Maka dari itu dalam pemanfaatannya harus dimanfaatkan sebaik-baiknya dan dikelola dengan baik. Karena memang hutan ini menjadi daya dukung lingkungan yang sangat tinggi. Nah, begitu juga untuk beberapa regulasi reklamasi baik dari pertambangan maupun kehutanan sama-sama mengatur kegiatan reklamasinya. Hanya saja di dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 maupun Undang-Undang 41 sudah mirip-mirip bahwa kegiatan tujuan reklamasi itu untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai dengan peruntukannya. Di Undang-Undang 41 juga agak mirip-mirip juga. Nah, kewajiban pemegang izin itu juga hampir mirip, harus melakukan reklamasi dan dana jaminan untuk kegiatan reklamasi pasca tambang. Dan pelaksanaannya di Undang-Undang 3 2020 pasal 99 dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pasca tambang, memenuhi keseimbangan tadi juga sudah dijelaskan Ibu Direktur juga. Nah, kalau di Undang-Undang 41 itu dilakukan sesuai dengan tahapan kegiatan pertambangan. Untuk sanksi, nah ini sanksi sama-sama ada penghentian sementara sampai pencabutan izin di peraturan PP nomor 6 tahun 2007 pasal 48 juga sanksinya sampai pencabutan izin. Untuk kriteria keberhasilan reklamasi sesuai dengan Permen ESDM, nah ini saya kira teman-teman KTT udah ngelotok semua, karena saya dulu zaman jadi KTT juga dicecer Bulana ini terus Bu Lano, teman-teman. Jadi sekarang giliran teman-teman ini yang nanti menjadi apa narasumber juga. Jadi pentata gunaan lahan bobotnya 60% untuk bagaimana apa namanya terrace sharing-nya, backfilling-nya, penebaran tanah zona, pengendalian erosinya, revegetasinya seperti apa, dan penyelesaian akhirnya nanti bagaimana. Ini semua ada bobot-bobot yang mungkin yang harus diperhatikan, tidak hanya mungkin tapi harus diperhatikan, karena kalau enggak nanti enggak bisa diterima oleh timnya Bulana. Harus memenuhi kriteria keberhasilan 100% tadi. Mohon maaf Pak Priyadi, waktunya Pak. Oke, siap langsung ya. Pak Indra. Jadi ini secara common pada umumnya kegiatan reklamasi diawali dengan land clearing, terus pengamanan topsoil, penggalian overburden, penambangan batu bara, dan penataan lahan di disposal, serta penebaran, serta pengelolaan atau pengolahan tanah sampai kegiatan reklamasi. Ini di bawah ada tahapan-tahapannya untuk reklamasinya, dan kendala serta tantangannya ini cukup banyak, terutama untuk pengembalian, untuk backfilling tadi juga sudah disampaikan Bu Direktur juga, ya tentunya ada handicap-handicap yang baik kaitannya dengan lingkungan maupun keselamatannya. Penebaran zona pengakarannya dan penanaman tanaman fast growing. Ini langsung saja Pak, nanti saya akan tunjukkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman anggota Forum Reklamasi Hutan Lahan Bekas Tambang. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan teman-teman di KIDECO. Mereka melakukan kegiatan reklamasi dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati. Jadi mereka untuk biodiversity juga
ditonjolkan. Ini gambaran Kideko, juga ada apa namanya binatang-binatang yang sudah mulai masuk di wilayah reklamasinya. Ini nanti di KPC juga demikian. Ini pengaturan teras sharing-nya di gambar sudut kiri atas itu sangat bagus, dan ada binatang-binatangnya juga sudah pada mulai berdatangan. Ada perpaduannya antara lake dan penghutanan kembali. Ini di Tiakul, di Kalsel, ini juga sangat bagus. Nanti kalau memang ada mau yang dipertanyakan lebih lanjut, nanti bisa kita diskusikan bersama-sama. Ini juga dari Tiakul. Nah, ini dari teman-teman Arutmin, kegiatannya mulai dari penanaman menggunakan hidroseeding, dan ini banyak juga teman-teman yang menggunakan hidroseeding. Dan ini yang di akhir ini adalah budidaya serewangi dan kayu putih. Apalagi kayu putih sekarang baru ngetren. Saya juga baru ini tadi dikirimin Pak Irdika kayu putih. Jadi ini memang kayu putih ini Pak Irdika sangat apa namanya sama sereh ini beliau sangat getol sekali untuk mengkampanyekan. Dan bukan promosi ini, tapi memang kenyataannya tadi saya juga menggunakan kayu putihnya enak memang. Dari Pak Irdika. Ini dari Adaro. Dari Adaro terutama ini saya cukup terkesan menggunakan vetiver ini sangat bagus untuk menahan unsur-unsur hara supaya tidak terbawa erosi, dan ini juga bisa meningkatkan kesuburan tanah. Kira-kira mungkin itu Pak Hendra, terima kasih, saya serahkan kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Priyadi, Ketua Forum Reklamasi Hutan Lahan Bekas Tambang. Paparannya menarik mengenai inovasi kegiatan reklamasi menuju pembangunan berkelanjutan. Kira banyak contoh-contoh atau best practices dari pelaksanaan reklamasi dari para anggota forum tadi disampaikan Pak Priyadi, dan juga beberapa kendala dan tantangan. Oke, mempersingkat waktu, berikutnya saya persilakan panelis berikutnya dari PT Sumber Daya Sewatama, ya, Ibu Sinta Indrianti, Renewable Energy Advisory dari PT Sumber Daya Sewatama. Kalau nggak salah PT Sumber Daya Sewatama ini subsidiari dari ABM Investama, ya Bu, ya, salah satu. Betul, Pak Hendra. Sewatama adalah perusahaan energi integrated provider, services provider, ya. Paparannya mengenai memaknai potensi pengembangan sel surya solar PC pada lahan bekas tambang. Nah, ini menarik sekali Bu Sinta, karena tadi Bu Lana menyampaikan mengenai komitmen pemerintah mendorong reklamasi, optimalkan reklamasi bentuk lain, dan juga kalau kita lihat pemerintah kita tentunya dalam ketaatan terhadap perubahan iklim, ya, mengenai nationally determined contribution, kita dituntut untuk mengurangi carbon intensity. Jadi ini saya kira salah satu peluang yang menarik yang bisa dikaji oleh perusahaan pertambangan, dan tentunya ke depan ada informasi dari kawan-kawan di energi terbarukan akan disusun satu RUU untuk energi baru terbarukan, yang di situ antara lain nanti ada porsi dari renewable portfolio ratio. Jadi rasio dari penggunaan sumber energi baru terbarukan nanti akan dihitung juga. Jadi ini saya kira peluang yang menarik. Oke, baik. Singkat, Bu. Baik, Pak. Sinta, terima kasih. Izin waktunya. Ya. Mohon dibantu, sudah tampak ya screen di layar? Ya, Bu, jelas. Presentasi saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hendra Sinadia dan juga Ibu Lana, dan juga rekan-rekan panelis lainnya, ya. Jadi ini jadi satu hal mengembirakan juga buat saya, karena sudah 10 tahun lalu saya akhirnya balik lagi ke tambang nih, kita bahas. Sebelumnya saya pernah kerja di tambang. Mudah-mudahan pengalaman saya sebelumnya dan juga tadi sudah ada update dari Bu Pak Priyadi dapat kita
dengan energi terbarukan yang memang saat ini menjadi satu policy dari Indonesia juga, di mana 2025 mix energi itu juga semakin tinggi. Mungkin saya lanjut presentasi dari perusahaan kami. Jadi pengalaman 27 tahun dalam servis ya, terutama saat itu kita banyak ke PLN secara langsung, dan bagaimana kita mengembangkan project ataupun lokasi dari field, biasanya juga dimulai dengan opening area-area kota, rural, tambang, dan juga fasilitas yang lain gitu ya. Di mana perusahaan kami kita bergerak di power generation, operation and untuk energy generation-nya, lalu juga mining support services. Kalau secara bisnis, empowering bisnis, kita across semua industri, dari mulai tadi mining di hulu, kita juga ada PLN, manufacturing, commercial, construction, petrochemical, smelter, sampai dengan juga oil and gas. Tapi kita limit bahasan hari ini untuk tambang, gitu ya Pak Hendra ya. Nah, dari pengalaman kami, kami juga punya pengalaman sampai ke luar negeri, di mana kita coba lihat bagaimana kita mempunyai satu O&M, Power Plant Service Experience. Jadi saya paham buat tambang-tambang di Indonesia ini kan ada beberapa partnership dengan asing. Artinya itu adalah satu hal yang umum bagi kami untuk melihat satu pengembangan secara integratif. Sehingga kami bisa committed, reliable, efisien, dan juga rapid, pergerakannya panjang. Gitu ya. Pergerakannya banyak, dari cluster kecil, dari sizing awal, sampai ke size operation. Artinya saat ini kita mulai bicara ke sizing mine closure, di mana ada decommissioning beberapa peralatan dari tambang, tetapi melihat bahwa energi terbarukan ini 20-25 tahun, jadi life of energinya hampir sama dengan life of mine, gitu ya. Jadi kita coba lihat sinerginya bisa di mana saja. Jadi kita melihat paling mudah, paling cepat adalah solar PV system. Selain itu pastinya ada beberapa alternatif energi seperti mini hydro ataupun juga angin, yang menurut hemat kami itu bisa diimplementasikan. Tapi kemudian kita lihat bagaimana pola pengelolaan. Saat ini kita fokus di solar PV-nya dulu. Bicara soal energi terbarukan, pasti tidak akan lepas dari keberlanjutan atau sustainability. Di mana sustainability energy adalah energi yang dapat di-generate bukan hanya pada generasi sekarang, ya, tetapi juga itu dapat bermanfaat tetap berlanjut untuk generasi ke depan. Oleh karena itu, kita harus mencari sumber-sumber energi yang bersih dan juga terbarukan. Nah, kalau dilihat dari peta, di sini terlihat potensi paling besar di dunia adalah solar PV. Dan juga di peta di Indonesia aja udah tampak di sana, ini pemetaan secara global sama di solar PV. Nah, bagaimana kita bisa berlanjut sustainable? Pastinya kita harus melihat tiga aspek, yaitu secara ekonominya, people, dan juga lingkungan. Nah, saya tunjukkan biaya energi. Kita bicara tentang energi, pasti kita mencari satu tools untuk membandingkan biaya energi itu terhadap proses ataupun kalau ditambang artinya sosok gitu ya. Solar PV yang warna kuning, di mana kita di industri kelistrikan kita sebut sebagai leverage cost of energy atau biasanya disingkat sebagai LCOE. Nah, LCOE itu bagaimana cara ngitungnya? Jadi total cost dari capex dan biaya yang terjadi selama masa life dari energi tersebut dibagi dengan produksinya.
Jadi kalau kita bandingkan, bisa terlihat chart di sini cost solar PV dibanding yang lain. Saya lanjut untuk berikutnya. Kita bicara energi terbarukan, target di Indonesia 23% EBT mix di 2025. Sewa Tama mencoba menerjemahkan policy tersebut menjadi satu solusi. Di mana kami melihat, pertama pastinya tadi untuk akselerasi project mix energy ini, ada 4,1 gigawatt di dalam tambang. Padahal di perencanaan PLN sendiri baru tercatat 1,2 gigawatt. Lalu juga bagaimana efisiensi atau mengurangi operational cost dan mulai menerapkan green mining program. Gitu ya. Tadi Pak Priyadi udah banyak banget bahas tentang itu. Dan akhirnya kita melihat bagaimana program ini juga bisa berlaku untuk post mining reclamation dan bagaimana optionnya itu untuk empowering community. Saya akan jelaskan lebih lanjut di slide berikut. Kita akan lihat secara technical overview dan tantangan apa yang dihadapi. Sewa Tama, kita sudah mendevelop ini kira-kira satu tahun kemarin. Jadi solar PV system solution. Karena tadi sistem di dalam tambang itu beragam. Ya, kapasitasnya berbeda, lokasinya pindah-pindah, dan saat dia sudah fix, kita baru bisa men-suggest atau menyarankan solusi yang paling tepat. Pastinya ada rooftop, ada tipe floating, ada tipe ground mounted, ataupun kita juga punya containerized plug and play, dan tadi untuk efisiensi kita punya hybrid PV system. Di mana sudah ada sinergi dengan baterai atau energy storage system dan kontrol monitoringnya. Kita bisa melakukan hal ini secara customized. Karena tadi kita harus menilai dulu lokasi seperti apa, ada di mana. Ya, customize kita coba lihat, sizing scale-nya sudah ada, tapi kemudian bagaimana kita mengintegrasikan, bagaimana kemudian kita melakukan training dan monitoring, terutamanya knowledge transfer kepada pegawai tambang tersebut atau kepada masyarakat yang akan kita handed over pembangkitnya. Dan O&M package service, karena pengalaman kami sudah tersebar seluruh Indonesia, jadi ada beberapa yang bisa secara digital, kalau sekarang udah work from home gitu ya Pak ya, artinya bisa dimonitor dari lokasi ataupun mana yang perlu kita standby dengan operator dan maintenance team di lapangan. Untuk memahami itu semua, karena ini sesinya untuk pertambangan, kita coba lihat map to match life of mine-nya. Karena dari eksplorasi phase, kami paham yang bisa kita tawarkan adalah temporary dan mobile power. Nah, temporary mobile power pastinya jadinya apakah aset itu perlu dimiliki oleh pemilik tambang atau bentuknya rental. Lalu untuk evaluation phase, yang bisa ditawarkan juga masih temporary mobile power. Biasanya penambang masih ingin menentukan eksplorasi atau titik mana yang mereka kemudian akan kembangkan untuk operation keseluruhan. Nah, saat semi-permanent construction atau early production, semi-permanent backup power itu masuk. Gitu ya. Lalu tadi untuk production phase, pastinya sudah fixed landed, floated hybrid powernya. Nanti kita lihat, karena dari PV, dia sifatnya intermittent, maka kemudian harus ada base load atau reliable power yang mendukung itu. Jadi pilihannya bisa aja dia engine dari diesel, dari gas, ataupun kita perbesar sizing dari PV-nya untuk masuk ke baterai. Lalu pertanyaan berikutnya, long term solution-nya dan benefit untuk ekonomi, environment seperti apa? Karena kita bicara tentang keberlanjutan.
Tadi Bu Lana sudah bicara tentang energy back to energy, gitu ya. Jadi kita juga melihat karena ini lokasi tambang, seberapa besar yang kemudian bisa dikonvert lagi sebagai energi. Dari perizinan kami melihat tadi sudah ada komentar tentang reklamasi bentuk lain. Mungkin saya lanjut untuk next slide-nya. Demand during operation. Nah ini karena yang di sini hadir orang tambang pasti bisa mengiyakan ini benar atau tidak gitu ya Pak ya, Pak Hendra. Jadi ini contoh buat coal mine operation ya. Biasanya di mes kantor, mes dan kantor. Dia satu tempat. Jadi ini contoh dari lokasi tambang grup kami. Scatter. Ada macam-macam roofingnya. Nah itu bisa dimanfaatkan roofnya tadi untuk solar PV. Biasanya sizingnya kita lihat takarannya 100 sampai 200 kW. Dipenuhi dari jumlah atap yang ada di camp tersebut. Lalu kemudian main facilities. Main facilities scatter. Ya, biasanya dia support operation. Nanti kita lihat mungkin charging tadi, charging battery kemudian bisa masuk. Coal crushing plant, lalu port, itu udah pasti permanen. Jadi kemudian bisa kita link lewat network distribution-nya. Dan typically pengalaman kami 27 tahun, kita lihat pengembangannya itu dari mulai 3-5 mega di awal, mungkin konstruksi 1 mega, lalu continue ke 20 mega sampai top performance gitu ya. Dari sana ya tadi, consideran life cycle of mining ini apa aja yang harus kita evaluasi. Dan contoh yang sebelah kanan adalah lokasi sama untuk wilayah lubang bekas tambang yang sudah tergenang air hujan. Di sana kami melihat sudah ada pemanfaatan perikanan oleh masyarakat. Tapi juga ada yang dia kosong. Dan di mana lokasi ini sangat menarik karena sebenarnya dia isolated, dia tertutup oleh lembah-lembah atau bukit-bukit di sekelilingnya. Di mana untuk pelaksanaan solar PV, pengerjaan solar PV itu yang paling nyaman. Karena efek angin juga akan mempengaruhi dari desain. Nah, challenge di sini yang kami lihat areal utilization. Seperti tadi, misalnya ini jadi bentuk reklamasi bentuk lain. Apakah nanti lahannya di hutan atau di bukan hutan, gitu ya? Kalau air, kalau bukan hutan, kalau untuk di air mungkin ada buffer yang perlu disiapkan. Kalau untuk di air ada 4 regula apa ada 4 prioritas yang diberikan oleh peraturan menteri PU bahwa pertama untuk air minum, irigasi, turisme, baru power. Jadi mungkin ada satu prioritas untuk setiap pond yang ada di. Setelah itu life of mine. Saat ini kami evaluasi beberapa klien yang kami coba jajaki. Mereka bilang mereka mungkin izinnya untuk perpanjangan 10 tahun pertama ataupun kedua gitu ya Pak ya. Artinya solar PV yang saat ini umurnya bisa 20 tahun sampai 25 tahun, setelah 10 tahun jadi milik siapa? Mungkin pertanyaan permit holder-nya gimana? Bisa nggak dari pemilik tambang kemudian dialihkan ke pemerintah daerah contohnya? Atau mereka akan tanya payback period-nya berapa lama? Gitu ya. Kalau dia cukup pasti akan ada investasi. Kalau belum, kemudian ada harga sisa. Nah, saat sisa, kemudian siapa yang akan bayar? Mungkin itu perlu kita jawab bersama. Ini salah satu contoh our proven reliable solution untuk operation phase.
Jadi ini untuk ilustrasi untuk solar PV, baik itu ini di daerah tambang, ada dua tipe, ada fixed array, jadi kemiringan dari panelnya itu fix tertentu, biasanya 10-15 derajat. Sedangkan untuk PV yang satu adalah tracking, jadi ngikutin perubahan dari posisi matahari. Nah, di sini sudah lengkap, awalnya dari base load, itu ada 3 genset, lalu kemudian ditambahkan PV, ada energy storage, baterai, jadi ada energy juga energy storage buat antisipasi swing dari operation. Dan semuanya dikontrol dengan remote monitoring. Mohon maaf waktunya, Bu Sinta. Yes. Dua slide lagi. Jadi untuk plan for tomorrow. Nah, ini yang mungkin tadi bagaimana menyambung diskusi dari Bulana Pak Priyadi, gitu ya. Karena tadi udah ada tiap mining company pastinya ingin menjadi cost efficiency. Mining close, ada reclamation garantinya, closure garanti, sampai mine closure plan. Lalu juga local government juga akan melihat capacity building, sustainable, dan independent energy. Sewa Tama, kami bisa membridging antara kebutuhan yang di sebelah kiri ke sebelah kanan. Dan contohnya, saya kasih beberapa gambar. Jadi ada Telaga Biru Cisoka, bekas tambang, kaolin, ya. Dia operasinya cuma pagi sampai siang, sampai sore mungkin jam 3. Malam kenapa nggak ada? Karena mereka nggak punya source of energy buat meran kegiatan di malam. Dan juga ini satu contoh yang kami develop di Dubai, sekitar Dubai, itu untuk nursery. Artinya reklamasi yang sudah dilakukan bisa di-convert menjadi continuous nursery program. Sewa Tama bisa provide apa? Nah, kalau ini bisa nanti dikontak, selain pertanyaan, untuk kontak lebih jauh, bisa nanti di chatbox. Kami bisa bantu untuk preliminary assessment, apakah benar itu visible, sampai masuk ke planning dan implementation. Mungkin demikian Pak Hendra, saya serahkan kembali kepada Bapak. Baik, terima kasih Bu Sinta Idrianti, Renewable Energy Advisor dari PT Resources PT Sewa Tama ya. Terima kasih banyak atas paparannya. Menarik, ini pasti akan banyak pertanyaan. Saya lihat di kolom di fitur Q&A ada beberapa pertanyaan yang diajukan ke para panelis. Jadi kalau para panelis bisa berkenan bisa menjawab langsung lewat kolom chat atau nanti di forum Q&A. Oke, baik kita melangkah ke panelis berikutnya, nih panelis terakhir, kita ada dua panelis sekaligus. Mereka berdua kepala teknik tambang, orang yang bertanggung jawab pada pengelolaan kegiatan penambangan di wilayah masing-masing. Pertama Pak Anton Sujarwo, beliau ketua umum KTT, forum KTT di Sumatera Selatan. Kemudian Pak Sutrisno atau dipanggil Pak Nanang ya, ketua umum forum KTT Kalimantan Tengah. Nah, ini waktunya 15 menit. Topiknya sama, yaitu peluang dan kesempatan bagi sektor industri pertambangan dalam memanfaatkan lahan bekas tambang, yang terutama nanti akan mengarah ke bagaimana opportunity atau tantangan dalam melaksanakan reklamasi bentuk lain, dan tentunya dalam melihat peluang pemanfaatan EBT dalam hal ini solar power. Kita persilakan Pak Anton Sujarwo dulu, kemudian disusul oleh Pak Nanang. Monggo. Bapak-bapak. Baik. Terima kasih Pak Hen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bu Dr. Lana Saria, Ibu Direktur Teknik. Apa kabarnya Bu? Pak Hen. Alhamdulillah. Ya. Apa kabarnya Pak Hen, Pak Pri, kemudian juga Pak Dianto, dan kolega saya dari Kalimantan Tengah, Pak Nanang. Ini sekilas bukan orang tambang kayak pendekar ini, Pak. Udah 30 tahun di lokasi. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh ibu kita, ibu guru kita, ibu Lana, mengenai reklamasi. Tadi yang disampaikan oleh Ibu Lana,
di mana undang-undang terbaru regulasi semakin ketat mengatur tentang pelaksanaan reklamasi, keberhasilan harus 100%. Kemudian di situ juga alhamdulillah kita diakomodir ada reklamasi dalam bentuk lain yang memang sebelumnya di peraturan sebelumnya juga sama, yaitu reklamasi itu kan penanaman kembali, pengembalian lagi lahan yang baru yang sesuai dengan peruntukannya. Jadi tidak harus sama dengan rona awal. Nah, ini memberi peluang atau celah bagi masuknya energi baru dan terbarukan. Tantangan kita sebagai seorang kepala teknik tambang yang selama ini di lapangan adalah dari sisi teknis, teknikal, yang mungkin bisa dipecahkan sama-sama di sini, mengenai ketersediaan lahan. Jadi kadang di LKAB kita susun matang-matang sekuen penambangan kita dengan target produksi sekian, adanya di blok sekian, ternyata dalam prosesnya mengalami hambatan pembebasan lahan. Nggak jauh-jauh kalau permasalahan tambang, nggak jauh dari lahan dan sosial. Nah, begitupun juga sebagian dari teman-teman kita, dari anggota kepala teknik tambang di Sumatera Selatan, maupun di beberapa tempat lain yang sering kita diskus, selalu hambatannya di lahan. Seperti lahan ini seperti masalah klasik sebenarnya, tetapi sangat mengganggu sekuen. Sehingga begitu sekuen kita tidak cocok, kita buat, itu menyebabkan proses yang tadinya harus backfilling, void di sini ditutup dengan pit yang sebelumnya, sehingga continue backfilling itu bisa berjalan, ini membuat tidak sinkron. Sehingga ujungnya apa? Ujungnya endingnya adalah banyak void di berbagai pit. Karena ketidaksesuaian tadi, ketidaksesuaian antara pit yang direncanakan yang sesuai dengan sekuens sehingga backfilling jalan, nah di situ kan banyak nanti efek dominonya. Di situ mengapa pitnya harus di sini? Karena sesuai dengan sekuens tambang yang telah diperhitungkan dalam AMDAL, dalam rencana studi kelayakan maupun dalam rencana pasca tambang yang diperhitungkan lagi dalam rencana reklamasi. Tetapi kalau itu sudah tidak sesuai, semuanya buyar, semuanya hampir tidak on plan. Sehingga apa? Sehingga void, masalah meninggalkan masalah lingkungan itu void. Nah, void dengan adanya tadi energi baru dan terbarukan, misalnya solar cell, dan ini alhamdulillah kalau kita siapkan regulasi yang pas, karena tadi sebenarnya kalau kita sudah bicara dokumen rencana reklamasi, dokumen rencana pasca tambang, semuanya kalau kita harus ubah menjadi solar cell, itu semua harus direvisi. Nah, entah bagaimana nanti kebijakan yang disampaikan oleh ibu kita, Ibu Lana, mengenai mekanisme revisi. Karena kalau revisi dari rencana reklamasi, ujung-ujungnya kita rencana dokumen pasca tambang kita revisi. Kemudian pengelolaan lingkungan AMDAL, kalau sekarang namanya kelayakan lingkungan, izin kelayakan lingkungan, itu juga harus revisi. Sehingga setiap kali ada perubahan, dominonya banyak sekali di belakang yang harus diubah. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri juga. Kemudian kepala teknik tambang sebagai garda terdepan pengelolaan lingkungan, di mana 6 aspek yang menjadi tanggung jawab kepala teknik tambang sesuai dengan PP nomor 55 tahun 2010, kemudian juga Permen SDM nomor 26, kemudian Kepmen 1827, salah satunya adalah pengelolaan lingkungan, reklamasi, dan pasca tambang. Tadi Pak Priyadi sebagai seorang mantan kepala teknik tambang, guru kami, senior kami, pasti beliau memahami di lapangan kepala teknik tambang itulah garda terdepan untuk menjelaskan kepada stakeholder, terutama masyarakat sekitar, kemudian yang ring 1, ring 2, di mana sekarang ini akses informasi kan sangat kuat, sangat cepat. Mereka kadang terprovokasi dengan adanya di daerah lain menjadi suatu isu yang dikembangkan di daerah kita, padahal mereka tidak mengetahui konteks yang sebenarnya. Nah, hal ini sangat menyulitkan juga. Ditambah isunya void. Meninggal di Kalimantan, ada yang kejadian anak di void, isunya sampai ke kita. Padahal tadi, hambatan-hambatan ini yang bagaimana misalnya tadi mengenai ketidaksinkronan sekuen yang telah diplanningkan dengan aktualnya, karena pembebasan lahan harusnya di utara, tapi aktualnya di selatan, sehingga sekuen berubah. Kalau harus dipaksakan nimbun ke backfilling, jaraknya sudah tidak ekonomis lagi secara operation cost, karena jarak haulingnya dari jarak transportasinya dari pit ke disposal sudah sangat jauh, berkilo-kilometer, sehingga membuat disposal baru, yang on pit dump, yang areal baru, yang original kita timbun, sedangkan void di blok lain belum kita selesaikan. Nah, ini celah yang sangat bagus sekali. Tinggal bagaimana regulasi yang tadi terkait dengan perubahan dokumen-dokumen. Nah, kemudian terakhir mengenai
penggunaan solar cell itu saya sangat setuju dengan Ibu Sinta, bisa memenuhi kebutuhan sendiri, karena di perusahaan sendiri sangat butuh. Misalnya mes, tadi kantin, kantor, workshop, kemudian dan lain sebagainya, dan bisa digunakan untuk masyarakat sekitar. Tinggal diperjelas tadi seperti apa ownership atau kepemilikannya. Tadi kan disampaikan Bu Sinta, bagaimana tanggung jawabnya berapa tahun kemudian, siapa yang akan mengelola. Kemudian pada saat malam hari, apakah ada baterainya sehingga tadi bisa dipakai juga untuk masyarakat di malam hari, seperti itu. Kemudian ini juga sebenarnya terintegrasi juga dengan program PPM, pengembangan pemberdayaan masyarakat sekitar. Dan apa namanya, jadi efek dominonya banyak. Selain kita mengenai reklamasi, bisa diakomodir di situ, ini juga bisa menjadi suatu bentuk program PPM yang juga digalakkan oleh Kementerian SDM melalui Direktorat Teknik dan Lingkungan Derba, yaitu pengembangan dan apa pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar. Demikian kalau menurut dari kami, Pak Hendra Sinadia. Terima kasih. Terima kasih Pak Anton Sujarwo, Ketua Umum Forum KTT Sumsel. Menarik sekali, sangat praktikal poin-poin yang disampaikan terkait dengan tantangan peluang untuk reklamasi lahan bekas tambang, khususnya reklamasi bentuk lain yang terkait juga dengan potensi pemanfaatan solar cell. Tadi poin yang terakhir itu menarik mengenai potensi pengembangan PPM, ya, diintegrasikan dengan PPM. Nanti kita akan bahas di sesi diskusi. Sekarang kita lanjut saja karena waktunya cepat berlalu. Sekarang kita dengar dari Pak Sutrisno atau Pak Nanang, Ketua Umum Forum KTT dari Kalteng, beliau live dari Palangkaraya, ya. Monggo Pak Nanang. Terima kasih Pak Hendra. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebetulnya saya tertarik sekali sebetulnya waktu diundang untuk membahas tentang reklamasi maupun tentang energi baru terbarukan. Di pandangan saya, waduh, ini banyak permasalahan-permasalahan yang di lapangan itu bisa akan terselesaikan. Contohnya begini, Pak. Seperti kita ketahui, yang namanya kepala teknik tambang itu adalah garda terdepan. Saya setuju dengan Pak Anton. Tetapi ada beberapa benturan, di mana benturan itu sulit, sangat sulit sekali ditembus. Salah satunya adalah di regulasi-regulasi yang diterbitkan itu selalu pemegang IUP, kewajiban-kewajiban memegang IUP. Tanpa di situ ada menyinggung satu sebagai pelaksana, yaitu kami-kami sebagai kepala teknik tambang. Akhirnya apa? Di dalam pelaksanaannya kami terbentur, Pak. Bahkan ada beberapa teman yang untuk melaksanakan reklamasi saja, dalam hal pembibitan saja, sangat kesulitan. Dan ini real, Pak. Real di lapangan. Kita nggak usah panjang lebar yang jauh-jauh. Yang dekat saja, Pak. Contohnya kita akan mengadakan semacam, kita sudah programkan, kita buat dokumen rencana reklamasi pasca tambang dengan biaya sudah ditentukan dan sudah disetujui. Tetapi pada pelaksanaannya, karena kita memang tidak pernah ada di dalam regulasi, paling hanya dibahas di dalam 1827 tanpa adanya perlindungan hukum buat kami, sehingga pemilik-pemilik IUP itu sendiri ada, Pak, yang menganggap bahwa KTT itu adalah ujung tombak, ada, Pak. Tetapi banyak juga teman-teman kami yang tidak didukung. Bahkan ada beberapa KTT untuk melaksanakan reklamasi, mobil tidak ada, dan sebagainya. Hal ini harusnya menjadi pokok tambahan di dalam regulasi, apalagi tadi ada Undang-Undang nomor 3 2020, mumpung belum ada peraturan pemerintahnya turun, cobalah bahwa tugas KTT itu dilindungi, dinaungin payung hukum, sehingga apa? Reklamasi pasca tambang bisa tepat sasaran, bisa dilaksanakan dan on schedule. Itu satu, Pak. Pesan saya bagi nitip saya seluruh KTT di Kalteng, Pak. Tentunya KTT-KTT lain saya yakin amin, Pak. Kemudian masalah reklamasi, Pak. Tentunya kuncinya adalah dilakukannya sepanjang tahapan pertambangan, kemudian menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas
lingkungan dan ekosistem. Dan di mana semuanya itu berfungsi kembalinya sesuai peruntukannya. Nah, kita ngomong masalah menata, memulihkan. Kalau seandainya kita sudah menempatkan jaminan reklamasi, kemudian kita melaksanakan EBT, Pak, energi baru terbarukan. Sebagai contoh yang dikemukakan oleh Ibu Sinta, bahwa kita memakai pembangkit listrik tenaga surya. Harus dijelaskan, Pak, bagaimana jaminan reklamasi yang kami bayarkan, kemudian dengan kewajiban kami terhadap pelaksanaan reklamasinya. Seberapa prosentasenya, penilaiannya bagaimana? Itu harusnya dijelaskan ke kami. Sehingga kami dalam pelaksanaan itu bisa memberikan gambaran kepada top management, misalnya EBT ini diterapkan, itu keuntungannya seperti ini. Dan itu harus jelas, Pak. Nah, saya tadi belum mendengar masalah ini. Yang kedua, masalah Pak Priyadi tadi. Saya kurang puas, Pak, sebetulnya. Mohon maaf nih. Kita bahas masalah inovasi, Pak. Inovasi, di mana di pandemi ini, Pak, kami sangat kesulitan waktu di lapangan dan sebagainya. Sehingga tugas kami mengelola dan pemantauan lingkungan, kami berkurang, Pak. Kami berharap ada beberapa solusi seperti yang diomongkan di Industrial 4.0, ada beberapa cara inovasi yang bisa terjangkau oleh penambangan menengah maupun ke bawah, masalah kosnya, tetapi bisa dilaksanakan. Sehingga pemantauan pengelolaan lingkungan itu, walaupun di pandemi, itu bisa dilakukan. Saya belum dengar dari Pak Priyadi. Padahal saya berharap tuh, Pak Endra, itu dimunculkan inovasi itu. Yang ketiga, mohon nanti Pak Priyadi juga bantu kami nih di lapangan. Kami terus terang, Pak, di dalam reklamasi revegetasi itu kami terkendala di masalah biaya dan sebagainya. Nah, biaya sendiri seperti kita ketahui, penataan lahan 60% dan sebagainya, memang untuk kosnya itu sendiri, kalau kita melihat variabel yang tinggi, itu penebaran tanah pucuk. Dia melibatkan ekskavator, dozer, dan dump truck. Sehingga kos di situ berkisar antara 25 sampai 28 juta per hektar, Pak. Nah, saya kepingin Pak Priyadi memberikan inovasi kepada saya. Forum dibahas bagaimana mengurangi kos tentang penebaran tanah pucuk, tentunya dengan tanaman-tanaman yang khusus. Nah, ini yang saya kepingin dengar. Nah, tolong, Pak, hal-hal yang semacam ini disampaikan kepada kami dengan payung hukum yang kuat, tentunya kami sebagai KTT Garda di depan itu melaksanakan tugas kami akan sangat maksimal. Satu lagi, Pak, untuk Ibu Lana, Pak. Ibu Lana juga kami mohon attention-nya, Pak, Ibu. Jadi gini, pada pasal 161B memang ada diomongin tentang bagi setiap orang atau IUP ataupun IUP OP yang dicabut atau berakhir itu yang belum melaksanakan reklamasi pasca tambang, belum menempatkan jaminan reklamasi, ini akan dipidana paling lama 5 tahun. Denda paling banyak 100 miliar. Tetapi bagaimana? Ini belum diomongin tentang IUP OP atau eksplorasi, yang belum melakukan membuat dokumen reklamasi pasca tambang, tapi belum mempunyai penetapan, mau bayar nggak bisa. Nah, ini tolong dikasih solusi kami, Bu. Ada 161B yang menurut kami ini putus di tengah jalan. Pemegang IUP OP kalau tidak melaksanakan pembayaran akan didenda, akan ditahan. Tapi pas mau bayar, dasarnya apa? Penetapannya tidak ada. Nah, ini tolong sebagai tambahan. Yang kedua, Ibu Lana, saya
saya mohon ditambahin lagi pengertian saya bahwa di Kalimantan Tengah ini adalah baru mencanangkan sebagai lumbung pangan nih. Nah, bagaimana lahan bekas tambang itu bisa ikut mensukseskan sebagai lumbung pangan? Kami terus terang Bu terkendala bahwa beberapa IU kami, apalagi yang di daerah Kapuas, itu hampir rata-rata 100% kawasan hutan. Tetapi sebetulnya bisa untuk ditanamin dengan lahan jagung dan sebagainya, akan tetapi itu untuk sementara, untuk mensukseskan atau memberi solusi tentang pandemi COVID-19 di mana masyarakat makan aja susah. Dengan adanya penanaman lahan-lahan yang memang di lahan hutan produksi, tapi masih bisa dimanfaatkan. Nah, hal ini mohon petunjuk nih. Kira-kira solusinya apa supaya ini bisa terrealisasi sehingga masyarakat di sekitar kami pun bisa menikmati hasilnya. Sementara untuk masyarakat sekarang, kehidupannya nyadap karet, berburu, sudah tidak mampu untuk menumpang kehidupan. Nah, kalau ada masukan dari Ibu Lana, tentunya ini akan menjadi angin segar buat kami. Kami ada beberapa lahan, puluhan hektar yang sudah direklamasi. Pas kami mau revegetasi, itu banyak permasalahan tentang pemilik lahan yang kepingin nanam jagung nggak supaya bisa makan dan sebagainya. Kalau ini bisa diakomodir, tentunya banyak masyarakat yang sekiranya bisa terbantu, Ibu. Nah, ini. Itu, baik. Pak Indra, yang teknis sudah dibicarakan ya. Pak Anton, semua sudah habis semua sama Pak Anton. Tapi saya yang krusial aja di pandemi 19 ini, Pak. Ya. Oke, Pak Anton, saya kembalikan. Ya. Pak Indra. Terima kasih, Pak Sutrisno, Pak Nanang atas masukannya atau insight input. Ini menarik sekali karena dua ketua forum KTT saling melengkapi ya, menyampaikan masukan sangat klop sekali. Ini saya kira Pak Priyadi ini menarik sekali dan Bu Lana. Baik, Bu Desi, organizer, mohon izin ini waktu karena ini pertanyaannya cukup banyak menarik ya dan forum ini makin menarik. Jadi mohon izin kita tambah sampai setengah jam untuk bisa mengakomodir concern dari para panelis masing-masing ke panelis dan juga ada beberapa pertanyaan sangat lumayan banyak pertanyaan ya, ada 20 hampir 30 pertanyaan di kolom chat. Tapi sebelum masuk ke pertanyaan yang di kolom chat, saya minta pandangan atau tanggapan singkat dari Bu Lana. Tadi ada beberapa concern yang disampaikan langsung oleh Pak Nanang ya. Kemudian juga dari Pak Anton ya, khususnya terkait dengan kesulitan dalam melakukan revisi regulasi jika ada perubahan rencana reklamasi, kemudian juga masalah lahan. Jadi mohon izin Bu Lana bisa menanggapi, dan nanti mohon izin juga Pak Priyadi sebagai senior KTT nanti bisa melengkapi apa yang atau bisa memberikan masukan juga atas concern yang disampaikan oleh dua teman-teman forum KTT. Monggo Pak Bu Lana dan Pak Priyadi. Baik, mohon izin Pak Priyadi, saya dulu ya Pak Priyadi. Monggo Bu. Terima kasih Pak Hendra atas kesempatan yang diberikan dan terima kasih kepada Pak Anton dan Pak Nanang juga. Saya sempat membaca di Q&A beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada saya, begitu ya. Jadi apa yang saya sampaikan adalah bagaimana dasar hukum pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang berdasarkan peraturan terkini, begitu ya, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020. Sebenarnya tidak banyak berubah, namun ini hanya berupa penguatan saja karena kalau kita melihat dari pelaksanaan atau implementasi dari regulasi sebelumnya,
masih belum optimal begitu ya. Jadi kalau kita lihat kepatuhan penempatan jaminan reklamasi kalau di dalam kewenangan pemerintah pusat memang sudah boleh saya katakan hampir 98%. Tetapi pada penempatan di daerah ini terus terang masih menggampangkan itu baru di angka 66% begitu. Sehingga perlu kiranya kita membuat suatu penguatan begitu ya, bahwa begitu apa namanya menjadikan prioritas, kami minta untuk menjadikan prioritas pemulihan lahan bekas tambang akibat kegiatan pertambangan mineral dan batu bara. Kemudian bahwa kemudian kita menyampaikan di dalam forum ini bahwa salah satu alternatif ya di dalam melaksanakan reklamasi itu bisa dalam bentuk tidak revegetasi ya, tetapi reklamasi bentuk lain. Revegetasi pun ada dua, revegetasi di areal hutan atau revegetasi di areal non hutan atau yang kita kenal dengan area penggunaan lain. Kalau reklamasi di kawasan hutan, Pak Nanang tadi ya juga itu disampaikan, kita sudah tetapkan walaupun sekarang masih berlaku ya PP 78 2010 dalam hal pelaksanaan reklamasi di kawasan hutan, pesisir atau pulau-pulau kecil, maka pelaksanaan reklamasinya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku. Oleh karenanya ada Pak Priadi sebagai ketua reklamasi lahan bekas tambang di kawasan hutan yang menjembatani comply-nya perusahaan atas regulasi yang dikeluarkan SDM dan regulasi yang dikeluarkan oleh kehutanan. Sehingga tadi dalam hal di kawasan hutan, misalnya memang status dari awalnya itu adalah kawasan hutan, apakah hutan produksi, apalagi hutan lindung, begitu, maka reklamasi dan pasca tambangnya harus diarahkan kepada kembali kepada kriteria keberhasilan lahan bekas tambang di kawasan hutan. Jadi ada aturannya di sana yang harus dipenuhi, begitu ya, mulai dari tanamannya, mulai dari keberhasilannya, kita harus patuhi itu, begitu ya. Nah, kemudian bahwa tadi ada reklamasi dalam bentuk lain. Reklamasi dalam bentuk lain itu tercantum juga mungkin di Kepmen SDM 1827 bahwa bisa dalam bentuk pariwisata, bisa dalam bentuk kebun, kolam, begitu ya, dan juga lainnya yang memang disepakati oleh para pemangku kepentingan stakeholder. Jadi menentukan rona akhir itu menjadi apa, mau menjadi kebunkah, mau menjadi kolam ikankah, mau jadi areal wisatakah, tentunya harus tertuang di dalam kesepakatan para pemangku kepentingan yang termuat di dalam rencana pasca tambang yang disetujui, begitu ya. Nah, dalam hal kemudian bahwa ini juga jawaban buat Pak Anton juga, juga buat Pak Sutrisno, bahwa kemudian ada satu alternatif dari reklamasi bentuk lain itu adalah membangun semacam pembangkit listrik tenaga surya, kita masih mengarahkan pada bagaimana unit tadi dibangun di lubang bekas tambang. Artinya dalam hal dia menjadi void atau menjadi lubang bekas tambang akhir begitu ya, yang memang kita tidak mikir kolam pengendap, kita tidak memikir pit yang masih aktif, bahwa dia di rona akhirnya menjadi kolam, artinya itu bahwa secara rencana reklamasi dan rencana pasca tambangnya sudah mengarahkan dari sepanjang umur tambang, lahan yang akan dibuka berapa, lahan yang akan direklamasi berapa, maka disitulah kemudian void yang tersisa berapa. Nah, saat ini sudah ditekankan rasio bukaan lahan harus seimbang dengan keberhasilan reklamasinya. Jadi jangan kemudian terus menambang, voidnya banyak, tidak seimbang. Hal ini tentunya di samping juga potensi terhadap bencana lingkungan, ya, kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan itu bisa terjadi karena hal tersebut, begitu. Oleh karenanya, tidak perlu ada revisi terhadap regulasi karena regulasinya sudah
tersedia bahwa revegetasi bentuk lain begitu. Nah, ini alternatif. Jadi tidak kita mewajibkan bahwa sebuah perusahaan tambang harus kemudian menyiapkan sumber energi. Kami belum sampai ke sana. Tetapi kami mendukung apabila perusahaan ingin berkontribusi pada program nasional untuk menyiapkan energi lain selain energi fosil, itu sangat kami dukung begitu ya. Tetapi bukan pada lahan yang kemudian sebenarnya direncanakan revegetasi, kemudian supaya tidak direvegetasi, kemudian ditanamkan, itu tidak. Tapi kami arahkan kepada void yang memang sudah direncanakan dalam perhitungannya, berdasarkan FS-nya, berdasarkan dokumen lingkungannya, itu menjadi void. Nah, bagaimana kemudian void itu bisa dijaga, karena kalau dibangun unit PLTS tentunya ada orang yang menjaga. Nah, oleh karena itu bisa menghindari juga anak-anak tenggelam atau seperti apa begitu ya. Nah, tadi kaitannya Pak Nanang barangkali ya, kemudian seperti apa kemudian reklamasi itu bisa dilakukan dengan kebutuhan masyarakat, apalagi masyarakat terkena dampak langsung membutuhkan kebutuhan pangan, ya bisa saja sejauh itu ditanam di areal APL, Pak. Tapi kalau di areal hutan, tanaman hutannya ditanam dulu. Kalau mau kebun, jagung, atau apa, itu sebagai sisipan. Begitu, sebagai sisipan, bukan tanaman utama. Karena di dalam tanaman hutan, ada kewajiban tanaman lokal berapa persen, begitu ya. Ada fast growing-nya juga dulu harus ditanam untuk menciptakan iklim mikro. Nggak bisa dengan jagung dulu, iklim mikronya tidak tercapai. Kalau sudah itu tercapai, sisipannya silakan dengan tanaman yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat sosial sekitarnya. Begitu, itu kira-kira seperti itu. Lalu tadi ada pertanyaan juga sekalian ya Pak Endra. Ya, monggo Bu, monggo Bulan. Tadi di Q&A begitu ya. Lalu bagaimana perhitungan dengan eksternalnya, apakah ini sudah, karena kepinginnya barangkali memenuhi kebutuhan eksternal. Bagi kami dibangun PLTS itu digunakan untuk kebutuhan secara internal, mengurangi penggunaan energi fosil, kita sangat hargai begitu ya. Tetapi kemudian untuk eksternal ya kami lebih lagi support itu ya, tapi sejauh ini tentunya harus dilihat lagi bagaimana dengan kebutuhan daerah begitu. Jadi karena RUPTL dari masing-masing daerah ini belum sama atau belum ditetapkan gitu, sehingga kita harus lihat lagi itu kebutuhannya memang ada yang kurang nggak, jangan-jangan sebenarnya sudah terpenuhi, ngapain juga kita buat eksternal akhirnya nanti mubazir gitu ya. Hal ini harus dikoordinasikan dengan pemerintah daerah tentunya. Itu yang berikutnya, dan apakah harus ada tadi di dalam Q&A, harus baik kalau membangun PLTS ada semacam retribusi bayar ke pemerintah, nggak ada gitu ya. Itu adalah bagian dari kontribusi teman-teman perusahaan, kita apresiasi itu, nggak ada bayaran, nggak ada pungutan, jadi jangan sampai ada pemikiran demikian begitu ya. Nah, kemudian pertanyaan Pak Nanang tadi pasal 161 ya Pak ya, bahwa bila suatu pemegang IUP dan IUP atau IUPK izinnya berakhir dan kemudian belum menempatkan jaminan reklamasi atau melaksanakan reklamasi ya, jadi itu kalau atau itu dua-duanya ya Pak, salah satu terkena bisa kena pidana. Lalu gimana kita yang ditetapkan aja belum? Ya tidak Pak, tidak kena. Yang sudah ditetapkan itulah yang wajib menempatkan jaminan pasca tambang. Jadi akan terluput. Jadi ada proses-proses di mana kita menetapkan itu sebagai pidana. Dia sudah menyampaikan RR, sudah ditetapkan, sudah dikeluarkan berapa besaran yang harus ditempatkan, sudah diberi batas waktu begitu ya untuk wajib menyampaikannya 30 hari setelah persetujuan itu ditetapkan, dia belum menempatkan, ya berarti itu lalai terhadap kewajiban. Nah, baru itu terkena sanksi pidana. Demikian kali Pak
Ya. Ya, Pak, gitu ya, baik, Pak. Bu, kalau tadi IIP eksplorasi, ya itu tadi seperti itu, Pak, kira-kira. Ya, silakan, Pak Hendra. Ya, terima kasih banyak, Bu Lana, atas responnya, sekaligus merespon beberapa pertanyaan yang diajukan lewat Q&A. Tadi saya mencatat beberapa pertanyaan, antara lain dari Pak Untung, Pak Andi, Pak Cakra, Pak Harno, Pak Andri, itu kurang lebih sudah diadres, direspon oleh Bu Direktur Bu Lana. Oke, baik. Sebelum nanti ke Bu Sinta, nanti ada beberapa pertanyaan. Silakan Pak Priyadi untuk merespon atau menanggapi apa yang disampaikan teman-teman dari KTT, atau mungkin ada yang pertanyaan yang mau dijawab juga langsung yang dari Q&A chat. Silakan Pak Priyadi. Baik, terima kasih. Mohon izin Bu Lana. Menanggapi apa namanya permintaan Mas Tresno mengenai inovasi, sebenarnya saya yakin Mas Tresno, Mas Anton beserta anggotanya di lapangan sebenarnya sudah ada inovasi yang dilakukan, hanya saja itu apa namanya belum tersadari bahwa itu suatu inovasi, karena apa namanya Anda melakukan peningkatan tingkat kesuburan tanah yang tadinya apa namanya tidak bisa diapa-apakan menjadi bisa ditanamin, itu aja sudah menjadi suatu inovasi. Ya, di mana teman-teman tadi saya sampaikan juga ada beberapa perusahaan, termasuk tadi kan contohnya di Arutmin ada menggunakan hidroseeding, di Adaro juga ada penanaman vetiver yang untuk itu suatu inovasi-inovasi untuk meningkatkan kesuburan tanah. Nah, tadi terus terang aja si apa namanya Pak Erdika juga menawari nih chat ke saya, itu terima kasih sekali Pak Erdika, karena Pak Erdika ini juga salah satu apa namanya dewan pakar di Forum Reklamasi Hutan pada lahan bekas tambang. Jadi saya berharap teman-teman dari perusahaan-perusahaan di Kalteng ataupun dari Sumatera Selatan ataupun dari yang lain, kalau yang belum menjadi anggota, please welcome. Nanti ya saya sama Pak Hendra juga yang ngurusin. Jadi nanti Pak Irdika malah menawarkan untuk training reklamasi gratis, Pak Hendra. Nanti kita atur dengan Bu Lana. Wah, ya, luar biasa. Dengan Bu Lana juga. Jadi nanti ini suatu apa namanya kesempatan yang bagus supaya ini menjadi, ya tadi kan seperti yang saya sampaikan, kebanggaan seorang kepala teknik tambang itu kalau kita reklamasinya berhasil, pengelolaan K3LH-nya mantap, bisa dipertanggungjawabkan, itu udah suatu kebanggaan yang tidak bisa dinilai harganya. Karena saya sendiri mengalami, saya percaya tadi Mas Tresno katanya kalau ada yang nggak didukung, Mas, kekuasaan ada di kepala teknik tambang. Karena apa? Resikonya ada di Anda. Justru Anda yang sebagai teman-teman kepala teknik tambang yang harus mempropos pada pemilik. Ini loh begini, konsepnya ini. Nah, itu harus disampaikan. Nah, saya yakin termasuk misalnya lahan bekas tambang mau diikutkan lumbung pangan tadi, menurut saya jangan terlalu dipaksakan. Kalau memang belum saatnya, ya jangan dipaksakan, karena ini ada tahapannya. Tanaman pangan kan mungkin ada daerah lain yang jauh lebih luas, yang bisa dimanfaatkan malah lebih efisien, mungkin ya. Tapi kalau memang lahan bekas tambang itu sudah bisa siap, oh, kenapa tidak? Karena apa namanya, diharapkan lahan bekas tambang itu nanti menjadi apa namanya prime mover pertumbuhan ekonomi baru setelah pasca tambang. Apakah itu untuk tanaman kerasnya atau tanaman industrinya atau bahkan tanaman pangan. Kan di situ ada tahapannya. Pertama cover crop untuk menahan erosi. Terus nanti tanaman-tanaman pionirnya, baru tanaman keras. Nah, monggo nanti kalau mau tanaman apa selanjutnya, dipersilahkan. Saya kira itu. Dan
menanggapi ada di Q&A, ada yang apakah ingin menjadi anggota forum atau kok tidak dimasukkan anggota forum. Anggota forum ini harus mendaftar, Pak. Kalau perusahaan tidak mendaftar, ya nggak bisa menjadi anggota forum, karena memang ini... Voluntary lah, Pak, ya. Ya, voluntary. Kira-kira begitu. Ya. Mungkin baik, itu, Pak. Mas Hendra. Ya. Baik, Pak Priyadi. Ya, saya Mas tadi... Tresno, nanti kita ketemu ya. Sharing-sharing. Ya. Ya. Di, kalau perlu, diajak ya. Aja untuk menjadi anggota forum. Nanti kita sama-sama. Baik, dan ini kepengurusan juga sudah mau berakhir. Nah, saya harapkan yang muda-muda ini nanti ada bimbingan dari Bu Lana, jangan takut. Bu Lana pasti akan membimbing karena beliau juga nanti menjadi penasehat itu di situ. Baik, Pak. Terima kasih. Baik, Pak. Priyadi. Ya. Sedikit ya. Lagi menambahkan yang Pak. Oh iya, silakan. Silakan, Bu. Nanang. Jadi bagaimana KTT harusnya ada proteksi hukum? Di kita sudah punya, Pak, 1827 lampiran 1 itu hanya ngurusin mengatur tentang KTT. Kita keluarkan Juknis 308 2018 hanya KTT. Jadi seorang KTT diangkat menjadi KTT itu harus menjadi menempati jabatan tertinggi di struktur organisasi di lapangan. Kalau tidak, itu tidak bisa kita terima. Dan harus ada hitam di atas putih, manajemen mendukung KTT. Kalau tidak, proses puji KTT tidak bisa dilaksanakan. Jadi kuat bagaimana posisi KTT, Pak. Jangan merasa galau dan ini bahwa tidak ada penguatan, itu semua sudah ada, Pak. Tinggal barangkali implementasinya, pengawasannya, nanti kalau ada yang nggak seperti itu, silahkan dilaporkan, kita akan tegur manajemennya. Begitu kira-kira. Makasih. Baik, terima kasih Bu Lana. Nih kita lanjut ke Bu Sinta. Nanti sebelum Bu Sinta, mohon nanti Pak Anton dan Pak Nanang nanti menanggapi singkat pesan yang disampaikan tadi oleh Pak Priyadi dan Bu Lana ya. Nah, Bu Sinta ada beberapa pertanyaan di kolom chat tadi ya. Antara lain mungkin Ibu udah baca, ada yang menanyakan jika menggunakan PLTS ini apakah ada iuran retribusi fee yang dibayarkan pemerintah? Mungkin ini kapasitasnya pemerintah, tapi Bu apa dalam experience Bu Sinta dari pihak penyedia energi, kira-kira apa ada informasi yang bisa di-share, kemudian ada juga kapasitas daya dari yang bisa didapat per KWH ya, dan masa berlakunya atau life of mine-nya dari solar dan beberapa hal. Silakan Bu Sinta. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin yang saya coba munculkan gambarnya dulu ya, karena ini tadi belum saya munculkan. Artinya seberapa besar sih berapa mega atau berapa KW yang bisa yang dihasilkan oleh PLTS gitu ya. Kalau tadi kita bicara tentang lubang tambang, tandanya Bapak lihat lubang tambangnya seperti apa. Tadi dijelaskan Ibu Lana dalam rencana tambangnya Bapak dan Ibu dia untuk apa? Karena dari pengalaman kami evaluasi pemilik-pemilik tambang, ada perencanaan itu satu contohnya untuk pariwisata. Kalau untuk pariwisata, mungkin nanti ada kapal, ya, ada bebek-bebekan, gitu ya, ataupun juga ya kegiatan di atas air. Jadi kami rekomendasikan sekitar 30-50% dari kolam tersebut itu bisa dimanfaatkan. Tapi kemudian kalau misalnya kolam tersebut untuk perikanan. Nah, untuk perikanan ini juga ada spesifikasi khusus. Cuma nanti kita bisa buat seperti pulau-pulau. Istilahnya kalau dari sini kelihatan di gambar, satu hamparan untuk floating PV, kita bisa buat pulau-pulau. Dari evaluasi UKLPL nantinya, pasti orang perikanan akan merekomendasikan. Karena nanti ikan itu akan hidup di mana. Jadi di wilayah itu jangan ditutup oleh floating PV. Jadi kita rekomendasikan misalnya itu kemudian agak lebih ke tengah. Karena biasanya ikan-ikan itu ngumpul di pesisiran dari waduk. Gitu ya. Jadi jumlahnya nanti bisa dievaluasi.
Lalu kemudian contoh lagi buat air, kebutuhan air bersih. Kalau untuk kebutuhan air bersih, tandanya tidak ada kegiatan di atas kolam tersebut. Mungkin di sini pemanfaatannya bisa lebih besar. Mungkin di 60-80% dari tutupan kolam tadi. Jadi ini contohnya, karena nanti hamparannya solar PV-nya itu akan didesain sesuai dengan kemiringan yang dibutuhkan. Ya. Nah, ini contoh tadi kalau kita bicara berapa besar lahan yang dibutuhkan atau berapa megawatt yang dapat dihasilkan dari hamparan yang ada. Untuk saat ini, satu panel itu sizing-nya rata-rata di 2 sampai 2 meter kali 1 meter. Gitu ya. Dan kalau kita lihat arrangement-nya, nanti ada walkway untuk maintenance atau untuk pemeliharaan, di mana itu di-maintain untuk melihat keakuratan ataupun operasional sehari-hari. Jadi kita asumsikan kalau 2 kali 4 itu ada tandanya 8 meter persegi, ditambah walkway dan sebagainya sekitar 10 meter persegi. Saat ini panel yang kami gunakan, sizing kapasitas per panelnya itu 400 watt. Gitu ya. Jadi kalau kita tadi evaluasi, artinya ada 4 panel, 400 kali 4 per 10 meter persegi. Atau kalau mudahnya untuk efisiensi, artinya 1 mega dibutuhkan 1,5 hektar luas lahan untuk floating. Ya, mungkin itu untuk menjawab berapa kapasitasnya. Lalu tadi berapa investasinya? Nah, investasinya ini kami sarankan bahwa pemanfaatan solar PV ini pasti tadi kan ada satu kriteria yang disarankan Ibu Lana untuk reklamasi bentuk lain. Maka itu dapat diintegrasikan dengan pengembangan wilayah tersebut. Jangan sampai buat banyak PLTS-nya, tapi kemudian listriknya tidak tahu dimanfaatkan untuk apa. Gitu ya. Contoh yang seperti saya menunjukkan tadi, kalau boleh saya back ke slide saya. Ya tadi, misalnya itu jadi pariwisata, rencana pariwisatanya seperti apa? Apakah butuh baterai? Kalau tidak ada kegiatan malam, mungkin tidak perlu. Mungkin untuk siang saja, langsung untuk ke masyarakat. Atau nanti nurserinya tadi untuk jadi ketahanan pangan. Artinya apa yang perlu diproses di sana. Nanti juga bentuknya seperti peternakan ayam ataupun sapi. Proses apa yang membutuhkan listrik pada kegiatan tersebut. Karena kalau untuk masuk ke jaringan PLN, pastinya ada persyaratan lain yang perlu dipenuhi oleh pemilik tambang. Mungkin jawaban saya seperti itu, Pak Endra. Baik, terima kasih Bu Sinta atas responnya. Nah, kita punya waktu masih tinggal sedikit. Saya memberi kesempatan buat Pak Anton dan Pak Nanang untuk menyampaikan atau menanggapi atau mengomentari apa yang telah disampaikan Bu Lana dan Pak Priyadi tadi. Baik, silakan. Terima kasih Pak En. Singkat aja Pak En ya. Yang pertama untuk Bu Lana dan Pak Pri, ini saya kan lagi senang nulis ini Bu Lana, Pak Pri. Jadi pengen mau nulis nih sama Bu Lana sama Pak Pri, judulnya peranan dan tantangan KTT dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan, reklamasi dan pasar tambang. Mudah-mudahan buku ini bisa jadi pegangan seluruh KTT se-Indonesia. Bu Lana, Pak Pri. Amin. Mantap ini. Nah, baru nulis. Baru nulis buku ini, Pak Pri. Jadi mudah-mudahan ada buku yang kedua. Amin. Oke, kemudian untuk Bu Lana, Bu Lana ya, Anton mohon izin Bu sebagai Ketua Forum KTT Sumsel nanti mengajukan surat ke Ibu untuk mohon kesediaan Ibu menjadi narasumber untuk dalam webinar KTT bertanya Ibu Kait menjawab. Wah. Siap. Kemudian yang ketiga untuk Pak Priyadi. Forum KTT Sumsel siap Pak berkolaborasi dengan Forum Reklamasi Hutan dan Bekas Tambang tadi, karena saya lihat dari slide sekilas yang disampaikan Pak Pri itu dari Sumsel kayaknya satu atau hanya dua perusahaan gitu Pak yang ada di yang sebagai anggota forum.
Kemudian yang kedua untuk Pak Pri juga, itu forum KTT siap Pak nanti Pak untuk mengundang Bapak, ada training tadi Pak, training pola teknik reklamasi Pak ya, karena ya, salah satu poin penting juga di Sumsel khususnya Pak mengenai void kita ini Pak. Kemudian untuk Bu Sinta juga boleh Bu, sewa tamu nanti kita kolaborasi dengan forum KTT, seperti apa sih teknisnya untuk solar cell untuk... Boleh Pak, kalau boleh ada pilot project-nya kita coba hitungkan supaya ya, lebih real gitu ya. Ya. Baik ya. Mungkin itu aja Pak Hen dari saya Pak Hen. Terima kasih Pak Hen. Terima kasih Kulana, Pak Pri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anton. Pak Nanang, monggo. Oke, khusus Pak Priadi dulu nih. Jadi gini Pak. Memang gini Pak, ada beberapa sebetulnya kami koordinasi bahwa untuk revegetasi ini kami koordinasi dengan Universitas Palangkaraya dalam hal ada pembicaraan tentang penanaman parong Pak. Jadi sebetulnya saya mau inovasi-inovasi itu muncul seperti parong-parong ini Pak. Jadi parong itu semacam umbi-umbian yang harganya memang lumayan besar dan tahun 2018 sudah diekspor ke Jepang, Australia dan sebagainya. Nah, inovasi-inovasi ini Pak sebetulnya yang kami harapkan dari forum reklamasi. Selain itu juga ada beberapa alur semacam penanaman dengan sistem alur yang notabene bisa mengurangi kos sampai 70% dari penebaran tanah pucuk. Ini Pak inovasi-inovasi yang kami minta. Cuma ya, yang berhubungan dengan COVID-19. Artinya dalam pengelolaan pemantauan lingkungan itu ada beberapa alat yang sudah mungkin masuk ke forum Bapak, dikenalkan kepada kami tentang contohnya nih Pak, mengambil pH kemudian TSS secara apa otomatis dan sebagainya, alat-alat seperti itu Pak yang kami harapkan, yang siapa tahu di dalam forum itu sudah familiar, itu Pak yang kami sebetulnya harapkan tadi dalam pemaparan Bapak masih dasar saja, kami maunya advance Pak seperti itu Pak. Jadi kami serius Pak untuk menangani reklamasi revegetasi ini dan kami siap untuk bergabung di forum. Kami ada 64 IUP yang aktif Pak di Kalimantan Tengah untuk sementara ini dan itu akan bertambah terus. Tentunya semuanya permasalahannya sama Pak, reklamasi revegetasi ya, dan kami siap untuk bergabung dengan Bapak. Baik. Satu Pak, untuk baik. Ibu Lana, jadi sebetulnya Bu, memang kami tahu Bu 1827. Bahkan kami ada beberapa KTT yang baru itu selalu dicekokin 1827 Bu. Kalau enggak hafal enggak lulus Bu. Tetapi pada kenyataannya Bu, itu mohon nanti kami dibantu Bu. Dalam arti kalau kami di provinsi Bu, kami kalau ada beberapa KTT yang tidak disupport oleh top manajemen, itu akan dipanggil Bu kalau di provinsi. Nah, ke depan Bu, kami harapkan di pusat bahkan lebih Bu. Bahkan kami itu bisa menjalankan maksimal. Kami tahu tugas kami Bu. Artinya kami bisa melaksanakan tugas kami seperti Pak Indrango bilang atau Pak Priadi bilang kalau kita sudah bisa melaksanakan K3LH saja, kami sudah bangga Bu. Tapi untuk melaksanakan aja kami susah. Artinya apa? Dilema buat kami, Bu. Kami tahu aturan, kami tahu regulasi, kami tidak bisa melaksanakan. Itu sakit hati, Bu. Jadi kalau ke depannya ini dipayungin, Bu, tidak hanya 1827, siapa tahu dalam peraturan pemerintah muncul, alhamdulillah. Itu, Bu. Untuk Ibu Sinta, saya sih kepinginnya dijelasin detail masalah kos Bu, perbandingan antara revegetasi reklamasi yang dilaksanakan dengan kalau diganti dengan EBT, perbandingannya seperti apa, karena di top manajemen kami harus membeberkan apa untungnya bahasanya seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Hendra. Terima kasih Pak Nanang nih, terima kasih Bu Direktur, Bu Lana, Pak Priadi, Bu Sinta,
Pak Anton, Pak Nanang, ini sebenarnya diskusi kita masih menarik ya. Banyak pertanyaan, mungkin ada beberapa yang belum sempat kita jawab secara tuntas karena juga waktu ya. Jadi terima kasih atas partisipasinya. Mungkin perlu dilanjutkan lagi nih webinarnya, atau Pak Priadi dari forum ya mungkin menginisiasi nanti lebih lanjut ya. Saya kira itu dulu dari saya. Saya serahkan ke panitia karena jadwalnya sudah lewat jam 4 sore ya. Silakan Bu Desi atau Pak Adianto. Baik Pak Hendra, terima kasih banyak ya. Selama kurang lebih 2 jam kita sudah membahas tentang webinar ini. Topiknya sangat menarik. Dan kita sudah sampai pada akhir acara ini. Semoga Bapak dan Ibu peserta semua mendapatkan manfaat dan pencerahan dari topik yang dibawakan oleh para narasumber kami yang bisa hadir pada siang hari ini. Atas nama petromindo.com dan Call Asia, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber dan panelis, Ibu Dr. Lana Saria, Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara dari Kementerian SDM. Terima kasih Ibu Lana atas kesediaannya hadir pada siang hari ini. Ya, dan Bapak Priadi, Ketua Forum Reklamasi Hutan pada Lahan Bekas Tambang. Terima kasih Pak Priadi atas kehadirannya pada siang hari ini. Dan juga Ibu Sinta Idriantri, Renewables Energy Advisory di PT Sumber Daya Sewatama. Terima kasih Ibu Sinta atas pemaparannya. Terima kasih, sama-sama. Iya, dan Bapak Anton Sujarwo. Pak Anton, terima kasih banyak. Ketua kasih, Umum Forum sama-sama. Kepala Teknik Tambang Sumsel langsung dari Palembang, Pak Anton. Iya, dan selanjutnya terima kasih kepada Pak Sutrisno atau Pak Nanang, Ketua Umum Forum Kepala Teknik Tambang langsung dari Palangkaraya. Salam sehat selalu, Pak Nanang. Dan terima kasih juga kepada moderator kita pada hari ini, Pak Hendra Snedia, Direktur Eksekutif dari APBI. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada sponsor kami, ETQ dan PT Sewatama. Sewatama Power Service Solution. Terima kasih banyak atas kontribusinya di webinar ini. Dan jangan lupa untuk selalu mengunjungi website kami, www.petromindo.com, untuk mendapatkan berita-berita terbaru dan informasi seputar bidang energi di Indonesia dan juga acara webinar kami selanjutnya. Sekali lagi, terima kasih. Salam sehat, mari tetap jalankan protokol kesehatan dan kita patuhi anjuran pemerintah demi keselamatan kita bersama. Selamat sore dan sampai jumpa di webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua, Bu Lana, Pak Hendra, Pak Pri, Pak